bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shapeshift, I'm liquid. I took this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Halo Bang Raja, syukurilah. Thank you udah mampir. Kita sambil nunggu yang lain ya. Tunggu ramean dikit, nanti saya bahas guys. Kok agak keputus-putus ya internetnya. Waduh, masih pada macul lagi. Selamat ya buat Ovi. Mantap. 1V60GT06HS61HX. Halo Om Lucky Andrian. Thank you udah mampir Om. Nanti ya tunggu agak ramean dikit, kita bahas mengenai migrasi 2170. Udah dapat sedikit info dari Kingnya, karena dari kemarin juga banyak yang chat saya untuk menanyakan perihal migrasi ke 2170 ya. Sekalian ceroli, jadi bahas santai aja. Sekalian kalau ada yang mau tanya-tanya yang lain boleh. Kita ngobrol santai. Ini pendaftaran yang udah ada ya buat SOC, cuma belum mulai. Belum daftar. Rohit Maulana, selamat malam. Lihat equip legend infanya Om, equipnya masih jelek Om. Ini kayak gini ya, dari Jawa aja. Masih seperti ini guys, masih jelek. No. Commander Epic yang bagus siapa Bang? Nih Commander Epic ya yang bagus, dan itu bisa kepake sampai di KPK SOC aja masih kepake. Sun Tzu ya, Sun Tzu itu masih kepake banget. Kemudian Bjorn, kalau menurut saya sih dua ini ya. Oh tiga, Bjorn ini ya, Bjorn karena ada skill yang ini ya. Kalau Bjorn target ini nih 15% increase skill damage, itu kepake banget karena sekarang rata-rata di SOC open field itu pakainya AOE ya. Jadi Bjorn, kemudian Sun Tzu, dan yang terakhir tentunya Joan untuk support. Nah itulah Raja Syukrilah. Oke, kita sambil caroli ya, baru nanti saya bahas. Nanti kalau udah 20-30 orang lah baru saya bahas. Atau kalau udah ada yang nanya, belum tentu semuanya pada mau tahu tentang migrasi. War-war lagi besok Om, besok kita war-war lagi nih.
Besok kita akan war karena besok pada open pas 7. Tapi warnya sih ya nggak terlalu ini ya kayaknya ya. Nggak terlalu, soalnya pas 7, baru pas 7. Tapi nggak berapa lama udah ke Kingsland. Begadang om, iya paling bentar aja ini om. Mulan bagus om, bagus lah om Andrian. Itu bagus karena dia ini ya, ada movement speed. Ada nambah movement speed. Saya sih suka, kalau tapi saya nggak pakai karena belum saya expertise. WSA 051T 1501-2342. Bentar ya guys, tunggu agak ramean. Kita baru bahas tentang migrasi 2170 ya. Ini udah dapet info dari Pak Ketua. Pak Ketua kita yaitu King Daud Rudy ya. Kita sudah dapet sedikit informasi karena banyak yang nanya tentang migrasi ke 2170. Udah pada selesaiin Ceroli belum kalian? Malam Om Army. Udah lama ya nggak ketemu Om Army ini. Ya, dianya nggak kabur. Kirain nggak kabur. Ya, ya kan? Ya, ya, ya. Capek deh kalau gini ceritanya, guys. Anjay, tengah malam dong. Yoi, Om Rahman ini iseng aja, Om. Sambil ceroli, sambil nanti bahas migrasi tentang ke 2170. Soalnya ada sedikit info dari King Daud ya. Siapa aja yang bisa masuk ke 2170 saat ini. Karena dari kemarin banyak yang nanya, mau migrasi ke 2170 gimana? Bisa nggak migrasi ke 2170? Nah, itu saya bahas kalian jadinya. Wih, kenapa gue yang diincer? Aduh, kena nggak? Aduh, kena lagi. Gawat. Ngantuk om. Jangan minum kopi dulu om Diki biar gak ngantuk. Wah, wow, kalau Om Army mah dibukain slot khusus lah ya kalau buat Om Army. Tapi lebih tepatnya sih itu semua nanti tergantung King Daud ya. Makanya nanti bentar lah, tunggu udah ada agak ramean dikit ya, baru saya bahas tentang migrasinya. Karena saya juga mau, oh selain migrasi saya mau bahas tentang berapa banyak yang diusir atau di-zero-kan di 2170 karena tidak terlalu berkontribusi di KPK kemarin. Nanti saya udah ada listnya juga beberapa. Itu akan kita bahas semuanya. M Commander Richard Mak bisa om, bisa. Om Rahman bisa kok. Kalau 30M. Aduh, kena lagi. Kayaknya gagal ini ya. Semua tergantung leader. Iya dong, tergantung King dong. Kita nurut sama King. Ayo guys, chat yang banyak guys, biar kita nggak bosen, biar nggak ngantuk. Biar saya semangat, makin semangat membalasnya. Buat yang baru datang jangan lupa dipencet tombol like-nya biar rame yang join ya. Takeda harus expert kah om? Nanti ya saya cek ya Muhammad, Bang Muhammad Ezra. Soalnya saya lupa Takeda tuh apa. Soalnya udah gak kepake. Saran saya sih mending gak usah dipake Takeda. Assaulter 24 dari SLW hadir. Wow, mantap Bang Fikri.
Asalter dari SLW Siliwangi di 2170. Halo malam Bang Dika. Om Aki Laki Andrian, KVK-nya itu masih kurang lebih 1,5 bulan lagi ya. Paling cepat sih 1,5 bulan lagi lah. Bang, Commander legendaris dari peradaban Roma. Apa tuh yang dari Roma apa sih? Legendnya saya lupa. Di DC Sultan-Sultan pada mau gas KVK langsung om. Yang itu wajar, kalau 1960 isinya Sultan-Sultan semua ya gitulah. Mau tidur nggak jadi bang, kena info migrasi. Bang Alan Juri emang di mana, di KD berapa? Emang ada rencana mau migrasi ke 2170? Kayaknya power aku nggak mencukupi buat ke 2170. Justru kita bisa dibilang ke 2170 carinya bukan yang terlalu berpower, tapi yang aktif ya. Bukan yang berpower, tapi kita cari paculer. Bercanda. Yang di zero akun powernya gede, yang minim kontribusi, atau semuanya yang minim kontribusi. Nah, nanti kita akan jelasin ya bang ya. Kita akan jelasin. Ini mulai agak rame, mungkin abis Iceroli ini saya langsung jelasin ya. Om, saya kok susah ya dapat 2,5M kill point. Ada saran lagi KVK, ya lah, KVK 2,5 juta, 2,5M atau 2,5B Om Rahman. Kalau 2,5 juta mah harusnya lebih gampang ya. Oh, Julius Caesar, jangan dinaikin om Julius Caesar. Kalau mau pakai pun dari ya gagal guys. Aduh, jangan dinaikin ya Julius Caesar itu, sayang. Kalau mau pakai pun dari ini aja, dari apa namanya, dari Golden Chest. Bang, nanti open pass 7.12.54 bakalan streaming? Sudah pasti Bang Dika Kurniawan, besok kita live stream ya sekitar jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 malam. Kalau 960 kasih pilihan, kalau mau hapus power nggak apa ditinggal, tapi kalau ya sama om, kurang lebih om army kita juga. Tapi nantilah saya jelasin sekalian. Migrasi ke 2170 jual RSS doang boleh om, nggak masalah kalau akunnya nggak powernya kegedean. Baru disuruh migrasi. Power 55M aja udah cukup, yang penting aktif daripada power besar kagak aktif. Peradaban untuk player Inva apa om? Banyak pilihannya, bisa Viking, bisa France, Ottoman. Kalau sekarang saya di Prancis ya, di Prancis. Tapi lagi on the way mau ganti ke Ottoman buat di KVK nanti, karena saya ngincer di Mars Speed-nya. Malam Bang Said Mufarel. 2170 udah prepare mau jadi Imperium kah atau incer seat A aja? Nah, 2170 sementara ini masih ngincernya bahkan seat B guys. Kenapa? Nanti saya akan jelasin juga. Tapi sekalian aja deh, kenapa 2170 ngincer seat B? Karena kita ini sekarang kondisinya lagi mau bersih-bersih guys. Ya, bersih-bersih untuk di, jadi KVK berikutnya pun itu untuk sekaligus bersih-bersih juga. Jadi nanti yang gak terlalu berkontribusi itu diharapkan pergi dari 2170. Setelah KVK ini, setelah KVK nanti, kalau KVK-nya udah berakhir, kita baru akan ngerekrut besar-besaran fighter-fighter untuk kejar Imperium lagi. Kemungkinan skenario-nya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang, kita masih ngejar di seat B dulu. Karena balik lagi, kita tujuannya lagi mau bersih-bersih dulu. Gitu. Bang, selesai KVK 1, abis itu KVK apa? KVK 2. Bang, free to play mending kejar Harald atau Guan Yu dulu, Bang Farmer. Kejarnya Guan Yu dulu ya. Jangan kejar langsung Harald. Harald soalnya itu secondary. 2,5 juta. 2,5 juta udah mati 500k, banyak feeding killnya daripada dapat kill. Banyak isi rally sama garrison aja om. Usop ya, anak RN rumah Nusantara udah banyak yang migrasi keluar ya. Ke 2465, 2465 King Zale kebetulan ada bikin pasukan di sana. Ada bikin KD baru di sana ya. Saya pemula bang, awal main di KD 2510, sekarang main di 2498, nanti mau pindah lagi. Jangan pindah-pindah terus om, cari komunitasnya om Alan. Cari komunitas, soalnya main game ini kalau saya sih lebih enak karena komunitas ya.
mainnya bareng-bareng rame-rame itu jauh lebih seru daripada main sendiri-sendiri, migrasi sendiri-sendiri gitu. Nambah mulai rame nih bang, menunggu terus nih. Oke, abis ini ya, abis ini nih kita langsung nih, bentar lagi kita bahas ya, kita bahas. KP saya kecil 800 juta, power 57 katanya nggak sesuai. Oh udah tanya Om Bondet sama King ya kah? Apa Om Bondet udah ngomong sama King Daud Rudy? KPK 2 udah ada Alex sama Konstantin. Pilih yang mana dulu bang? Alex dulu. Tapi kalau memang mau kumpulin ke Guan Yu boleh. Harald di primari juga, Josh Om, DPS-nya sakit, Pak. Nah, tapi lebih mending Guan Yu dulu ya buat open field si Guan Yu. The Farmer ini dari 2110 ya. Kemarin Om Farmer dari mana? Om Farun bukannya 2170, saya lupa-lupa kemarin. Bawa 55M KP cuma 450 atok. Cukup jelek ya. Bukan cukup jelek, kurang atok, bukan cukup jelek. Tapi kurang kenapa? Karena kita lihat aja ada yang namanya mana nih? Omewing ya, Omewing power 47, kill point-nya 1,13B. Oke. Okay? Nah, kalau status Anda seperti Omewing ini Anda bisa. Nih, jadi saya jelasin ya. Jelasin tentang yang namanya migrasi ke 2170. Sebelumnya saya akan bahas. Jadi 2170 ini bisa kita lihat kondisinya itu belum Imperium. Belum dan belum mau Imperium ya, karena kita lagi ngincer justru di seat B, di mana sekarang ranking individualnya itu top 300-nya itu kalau kita lihat. Top 300-nya ya guys, kita lihat top 300-nya dulu. Nah, top 300 kita itu di angka 60 juta guys, 60,2 juta ya. Ini top 300-nya di angka 60,2 juta. Nah, kemudian kita mau ngincer seat B, salah satunya adalah kemarin kita dengan Menziro, baik Menziro, jadi kita ada nih ya, kita dari awal beban Kingdom. Jadi ini kita ada penjelasannya, mana ya? Sebentar. Nah, bukan ini. Mana ya? Nah, ini guys ya. Nih dibaca ya. Dari sini nih. Harap mengerti bahwa kita akan pergi ke seat B untuk KVK berikutnya. Kekuatan matchmaking kita masih tertinggi dan kita harus mengurangi power dengan mengeluarkan player dari kingdom kita. Ya, wajib bermigrasi dari kerajaan kami 270. Jika tidak, Anda akan diadili dan dihukum zero. Oke. Okay? Nah, jadi beban kingdomnya sudah ada. Jadi ada berikut list nama beban kingdom dari KVK 2, 3, dan 4. Jadi ini yang 3 KVK berturut-turut itu menjadi beban kingdom. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada listnya ya kan. Untuk nama tertulis diminta untuk keluar dari 3 aliansi utama. Ya kan? Silakan meninggalkan 2170 atau di 0. Dikasih batas waktu, guys. Ya, dikasih batas waktu. Oke, dan beban kingdom tidak bisa ikut namanya MGE. Oke, ini beban kingdom yang 3. Ya, ini kurang lebih ada puluhan lah ya, belasan sampai puluhan. Ini adalah beban kingdom yang KVK 3 dan 4-nya tidak berkontribusi dengan baik. Oke. Ini jauh lebih banyak guys ya. Jadi, dan untuk nama tertulis diminta untuk keluar dari 3 aliansi utama OTOPOR, silakan meninggalkan 2170 atau di 0. Jadi sudah dua kali nggak berkontribusi di KVK 3 dan 4, langsung diusir atau di 0. Oke. Kemudian ini list, ini masih sama list beban kingdomnya. Jadi beban kingdom di KVK 3 masih belum ya guys, itu belum sampai diusir. KVK 4 maksud saya, kalau satu KVK kalian belum berkontribusi itu masih tidak diusir ya. Perhatian, besok adalah hari terakhir untuk migrasi akun-akun di bawah ini. Berikut ini list beban kingdom KVK 2, 3, 4. Itu seperti yang tadi kurang lebih. Jadi selalu diingetin terus guys untuk Anda migrasi atau Anda di 0. Oke. Dan pada akhirnya kita sudah ada update-nya.
Mana ya tadi? Killing Event, MGR, City Rally. Update beban KD. Ini di tanggal 3 ya. Di update sudah ada yang migrasi, sudah ada, dan ini mungkin sudah di zero. Sudah ada migrasi, migrasi, di zero, migrasi, 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 migrasi. Ya jadi sudah banyak ya yang migrasi juga. Kemudian ya, jadi kurang lebih guys sudah ada ratusan ya, sudah ada ratusan yang baik di zero ataupun keluar dari Kingdom 2170. Oke. Nah, kemudian syaratnya, dan kita udah mulai rekrut tapi belum besar-besaran guys. Jadi kita sengaja usir dulu dan nanti KPK berikutnya kita lihat lagi siapa yang tidak berkontribusi dan kita melakukan yang namanya pembersihan lagi. Nah, setelah dibersihkan lagi nantinya itu ya. Setelah dibersihkan kita baru akan rekrut besar-besaran. Namun untuk sekarang ini saya sudah nanya langsung sama King Dao Tudi, siapa aja yang boleh masuk ke 2170 untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya guys. Jadi sebentar. Saya baca. Jadi, nah, untuk kalian yang mau masuk ke 2170 ya, kalian maksimal power 50 juta. Jadi kalian kalau di bawah 50 juta powernya, 50 juta ya. Jadi kalian harus powernya itu di bawah 50 juta. Kalian bisa dengan cara isi hospital dan sebagainya. Pokoknya kalian power harus di bawah 50 juta. Oke. Nah, di angka 4999, pokoknya di bawah 50 juta kalian bisa masuk ke 2170. Oke, tentunya kalian bisa berkomunikasi dengan R4 di OP ya, R4 di OP. Nah, di R4 di OP itu siapa aja? Jadi kalian bisa lihat ya, ini R4-nya, kalian bisa cek dan bisa chat langsung R4 di OP. Jadi khusus untuk power di bawah 50 juta kalian bisa masuk ke 2170. Oke. Namun kalau kalian powernya di atas 50 juta kalian harus berkomunikasi dengan King langsung. Oke. Komunikasi langsung dengan King Dao Tudi, tapi kalau kalian power di atas 50 juta minimum kill point-nya itu haruslah 1B. Oke. Minimum kill point 1B baru boleh komunikasi dengan King Daud ya. Dengan King Daud. Kalau di atas 50 juta tapi powernya di bawah 1, kill pointnya di bawah 1B gimana? Berarti belum bisa masuk ke 2170. Nah, jadi ini dari nih barusan tadi WhatsApp dari King Daud. Kemudian syarat berikutnya adalah yang pasti siap war. Karena di 70 baru melakukan force migration zero dan delete troops lebih dari 100 akun. Kalau nggak siap mental untuk war di 2170 mending jangan masuk guys ya, kasihan. Karena kalau kamu masuk jadi beban Kingdom kena hukuman ya, kalian kan akunnya jadi kena hukuman, kena penalti. Nah, kata King Daud, kita kan juga nggak pengen begitu. Tapi untuk yang ready war ya ayo aja silakan masuk ke 2170. Oke, jadi kurang lebih gitu guys. Kalau di bawah 50 Anda bisa chat langsung dengan R4. Anda bisa masuk langsung ke 2170. Tapi untuk power di atas 2170 Anda chat langsung dengan King Daud. Tapi kill point harus minimal 1B ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Oke, ada pertanyaan guys. Kira-kira ini ada yang banyak chat. Coba saya baca dari atas. Wih, udah rame ini ya yang chat. Oke, okay, KPK 2 Olda ini The Farmer power 5 power 55 MKP cuma 450-an. Oh, itu udah dibahas tadi. Buat rally leader flag Om. Bisa Om Akbar, emang harap buat rally leader tapi agak kurang disarankan juga ya. Sekarang jarang sih soalnya rata-rata cara rally-nya soalnya sekarang kuasain field baru rally dengan Xiangyu atau Nebu ya, Gilga ya. Xiangyu Nevsky atau Gilga Nebu. Itu beberapa sudah dijawab sama Om RZ ya.
Saya low spender tuh. Om Arzet paling ngerti saya nih, wah. Wah. Om Arzet, Om Army juga udah bantu jawab, mantap. Emang moderator saya luar binasa, guys. Oke, guys, kurang lebih seperti itu untuk update mengenai migrasi kedua 1.70 ya. Jadi di KPK kali ini kita mengincar yang namanya seat B. Ya, kemudian kita akan melakukan bersih-bersih untuk yang untuk kedua kalinya, barulah kita akan membuka rekrut besar-besaran untuk menjadi salah satu KD Imperium juga kalau bisa ya. Kita sebenarnya nggak ngincar di Imperium ya, tapi mengincar ya KD kuat gitu, guys. Jangan lupa Om, info penting besok open. Oke, makasih Om Dayat. Tapi besok emang saya udah pasti live juga Om, kalau tidak ada halangan ya tentunya. Thank you Om Dayat udah ngingetin. Bondet beneran, guys, saya ngerasain gimana saya punya teman beban bikin kepala mau pecah. Nah itu masalah beban Kingdom sejak KVK 2 win. Pada mandang power mulu, padahal aku udah low booster tapi gak dianggap. Masuk lagi Om Arzet kalau gitu. Buktiin dong Om Arzet ke 2170. Imigran baru boleh ikut MGE nggak? Atau baru setelah KPK 5 baru? Rasa-rasanya kalau imigran baru nggak boleh langsung ya. Belum boleh langsung. Pastinya di MGE itu akan diprioritaskan untuk yang di KPK sebelumnya sudah ada kontribusi DKP-nya ya. Di sesuai DKP. Jadi top 30 guys. Top 30 kontributor di DKP itu yang bakal dapat list MGE. Tuh kata Setia Budi tuh bantu like. Oh yang nonton 45 yang like cuman 20. Gimana yang power di bawah 450 juta bisa masuk kok Om Bondet. Bisa langsung komunikasi dengan R4 nya tim OP ya. R4 nya tim OP. Nanti kalau enggak chat saya in game saya akan bantu juga. Yang jelas kata King Daud yang di bawah 50 bisa langsung masuk ya. Padahal dulu diusir penjajah di 210 pakai power 25M5. Wih banyak amat 5 biji. Masuk lagi Om. Kalau sama King Daud oke okay lah. Saya tetap bertahan di 2170 karena saya ngikut sama King Daud aja, percaya sama King Daud. Karena ya kalau kita bisa lihat lah King yang memimpin dengan apa ya, dengan hati sama yang memang ya buat kepentingan sendiri pasti berbeda gitu. Kalau saya ngeliatnya King Daud, ya dia emang memimpinnya pakai hati banget gitu. Jadi ya bukan berarti King lain enggak ya, saya nggak bilang King lain enggak gitu. Mending di KD rame atau KD sepi Bang Win? Kalau saya main lebih enak sama temen rame-rame Bang Farmer ya. Saya cari komunitasnya, karena main sendirian pasti aduh bentaran juga pensi gitu. Tapi kalau mainnya rame-rame, nah itu lebih seru. Kurang lebih seperti itu, agan-agan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang migrasi. Saya mengajak ayo teman-teman buat migrasi ke 2170 yang mau war ya. Kalau yang nggak mau war, jangan ke 2170 dulu. Karena kita akan melakukan pembersihan babak kedua nanti setelah KPK berikutnya. Daripada kalian nggak war, ke 2170 terus nggak war, ya kan? Kalian ke 2170 kalau nggak war ya sayang gitu. Jadinya malah akun kalian kena zero, ke delete dan sebagainya. R4 OP yang harus dihubungin siapa aja bisa ya Bang IGOG. Siapa aja bisa kalian hubungin langsung R4-nya. Pokoknya cek aja yang ada yang R4-nya itu dari King Daud yang bilang katanya R4-nya siapa aja. Di 2198 udah sepi. Wih kok pada keluar. Ya udah gagal deh. Di 2198 udah sepi, enggak ada teman lagi. 218 kita pernah Ali. Makanya ayo ke sini yuk, ayo Om Farmer. 2222 juga sawo menggila pensi. Gitu guys, tentang migrasi 2170. Tapi nanti seru nih ya abis KVK ini guys. Kan kita ngincer seat B ya. Harusnya kita seat B yang kuat. Ya kalau kita dapat seat B. Harusnya kita seat B yang kuat.
Nah, abis KVK ini, abis itu kan kita bersih-bersih tuh. Terus kita bakal ngincer KD Imperium atau ngajak fighter banyak masuk. Nah, itu baru seru tuh. Itu bakal kita, wush, keren lah pokoknya. Nggak ada paspor, ngumpulin dong dari itu, apa? Dari koin aliansi. Giana, Giana siapa ya? Kayak sering denger Giana. Kayak sultannya 2190 ya itu. Emang orang Indo ya? Dia mungkin lebih sering komunikasi kali sama si siapa tuh? Sama King Daud. Si Giananya kalau dia R4-nya di sana. Guys, jangan lupa ya, besok kita bakal live 12.54, 15.56 JST akan buka pas. Buka pas 7 ya besok ya. Jadi kita akan lihat nih besok bakal seru. Kenapa kita bakal lihat? Nanti abis ini ya, sebentar lagi abis ini saya bahas nih. Saya bahas saya buka mapnya 12.54 dan JST dan 15.56. Kita bahas langsung guys. Apa nih kok sakit banget ya gua? Belum apa-apa udah kuning. Kok sakit banget? Habis buat kasih Om Win satu begol ntar dibeliin paspor, buset. Tapi untung sih. Kalau satu begol saya beliin paspor sih untung beneran. Mantap Om Farmer, bagus dong buat VIP. Tapi ya kalau aliansi koin jangan ya, jangan buat koin aliansi, jangan buat VIP, sayang. Kalau saya sih selalu simpen. Oke, abis ini kita cek Giana, sekalian cek mapnya 1254. Oke, Giana 2190 sama 1254 kita cek. Jualan RSS di 2170 bagus gak Om? Sekarang lagi banyak ya pembelinya, harganya juga lumayan tinggi. Saya lagi jarang dapat harga murah. Jadi harusnya lumayan ya. Bang Win join DC, rame nih. Apa nih bahasa apa nih di DC nih? Lagi bahas apa? Privasi atau apa? Om Win, Wuh kan ada silent sama reduksi skill. Pertedora imun debuff kuat gaya nahan Nevsky, di mana notabene hero nuker sama debuff. Kayaknya kalau menurut aku bisa aja, tapi kayaknya masih agak kurang ya. Soalnya kalau menurut aku nih yang bisa nahan Nevsky itu nanti pasti commander barunya Inva itu. Pasti kan abis cup biasanya Inva tuh. Abis cup Inva, nah itu commander barunya tuh yang nahan Nevsky. Biasa dong. Oh, Marjion. Oke. Kita masuk. Ini ya, guys. Bentar, mana nih? Malam. Ini lagi sambil live, nggak apa-apa kan, guys? Tadi diomongin loh. Itu Om Win sama si Gaza tuh. Kenapa jelek lagi? Aduh, lagi yang disalahin. Apalagi ngomongin apa nih? Hey guys, jangan lupa like dulu ya, punya Om Win. Iya, aku like dulu. 5 HP itu yang kebetulan yang ngecat 5 HP. Pamer, 5 HP, pamer. Ada 2 HP doang. Bunda-nya subscribe loh. Pokoknya ada iklan tuh. Konten ada. Ada iklan di channel Om Win tuh ke konten tuh. Kadang ada iklannya sampai 1 jam 30 menit. Wah, jangan terpaksa. Jangan terpaksa skip. Bohong banget lah. Nah, ada yang panjang, ada. Apa nih iklan? Iklan apa sampai 1 jam 30 menit? Ada, benar ada. Kalau yang 15 detik mah nggak apa-apa, sabar nungguin walaupun bete gitu kan. Yang matain HP tetap waktu tungguin nggak apa-apa.
Barusan gua habis ngebahas ini cuy tentang migrasi ke 2170. Tadi udah nanya sama King Daud juga. Gimana Bang? Ya itu. Jadi pada intinya sekarang yang power di bawah 50 juta bisa masuk ke 2170, itu kata King Daud ya. Nah, tapi kalau yang di atas 50 juta minimal kill point 1B dan itu harus komunikasi dulu, ngobrol dulu dengan King Daudnya langsung. Abis itu terserah King Daud yang approve atau enggak. Nah, tapi kalau untuk yang power 50 juta itu bisa langsung kontak R4-nya OP, katanya gitu. Iya, enggak apa-apa, masukin aja. Baru aja aku seneng macam-macam gong, udah tambah lagi penduduknya. Ih, enggak apa-apa biar banyak paculer dong. Di sini kan kita butuh resource ya, juga. Ya. Saingan macul gong pun jadi banyak. Ah, enggak apa-apa, jadi rame. Ini ada Soso ya? Kok suaranya kecil tapi? Apa kok? Suaranya kecil. Masa. Udah. Kan Soso memang imut-imut, makanya kecil. Kalau standar gede suaranya. Soso imut-imut, kalau Gaza amit-amit ya. Mana Omar Jones? Katanya ada Omar Jones. Udah tahu. Oh. Besok ya. 7:15 katanya mau open dia. Open apa? Oh no, yang masih belum pergi juga. Oh masih ada ya? Emang masih bisa migrasi? Kayaknya nggak bisa. Udah nggak bisa kan ke KD muda? Iya, kayaknya nggak bisa. Ya udah. Rally memang nasibnya untuk mati bangwin. Emang nasibnya kagak buru-buru. Emang nasibnya udah. Biar rupanya naik lah gitu. Oh iya, kalau cek. Perlu itu sistem Pak itu mati aja sekalian. Kita mau ngecek Giana nih Giana. Pada tahu enggak Giana? Gua tahu tuh, ancakannya aja tuh Om Win. Iya. Emang orang Indo ya? Orang Indo. Bukannya dia ke 1945. Giana. Atau siapa dia? Itu orang pada suruh atau ngecek, pada ya? Bilang ngecek 2190. Besok nih open pass ini nih 12:54 sama 15:56. Ini ya, pas 6 ya? Altar ya? Bukan, pas 7, ya, pas 7. Pas 7 salah. Oh, Giana. Pit gold dulu kayaknya Omin. Pit gold kayaknya oke okay juga nih sedikit nih. Ah, Omin. Pit gold apa tuh? Bang, pit gold. Kalian sih. Oh, kayaknya gua bukan R4 cuy. Si Rick, lu diam-diam aja Rick. Ih, powernya lumayan ya ini ya. Giana siapa Rick, tuh yang kenal? Ajak tuh Giana. Gak mana tahu kan Giana. Abangnya. Ini harus jangkrik yang maju nih kalau beginian nih. Gua setia sama Soso gua. Walah. Sekarang ada Soso lu ngomong gitu. Biasa kalau di chat di live stream lu chat-chatin terus satu-satu. Benar. Nanya baby mana baby? Iya, baby. Ini ada Giana nih. Ajaklah. Nanya baby. Giana di sini aja kalau udah open nih bisa. Itu 2190 udah beres KVK-nya emang? Belum kayaknya. Ini masih ada koalisi sih. Coba lihat Om, iya ada koalisi masih belum ya. Masih KVK. Tapi kayaknya powernya udah drop jauh banget ya, 2190 udah kayak enggak ada kehidupan. C itu Om, C. Walah, sampai C. KVK-nya rame banget. C itu. Iya, makanya rame benar. Nah, itu 2190 itu GG bang. Kan pas KVK 2 tuh bisa ngurungin 91 kan, 90 sama apa tuh ngurungin 91 kan. Iya. Yeah. Nah, kalau 2191-nya malah lagi off season kayak kita. Iya, selesai KVK kemarin kan menang dia.
Semoga besok ketemu sih sama mereka. Ayo lah janjian ya sama mereka yuk. Wah nggak bisa beda sih. Ja. Dua satu plus satu itu kuat ya lu petang-tang peteng-teng taunya tipes lu. Tuh kewarangan kalian ya. Tipes duluan. Om IGOG bisa langsung chat kok, dari sekarang udah bisa langsung masuk. Dari sekarang udah bisa langsung masuk ya ke 2170. Langsung chat aja. Udah gitu mati. Bukannya nyala. Tapi Kak Soso bener loh, Kak Soso. Waktu Kak Soso gak ada deh nanyain baby. Baby mana nih baby? Baby mana nih baby? Iya selingkuh. Oh, kamu kesempatan kapan ya, kamu jadi fitnah sih lo, Zha? Itu ya. Kayak tuh mahasiswa gue ngebantu gue tuh, Zha. Mahasiswa gue yang baik itu kayak gitu, nanti tenang. Dapat nilai A kamu, Leo. Gak perlu. Wah, besok ini loh, cuy. Kayaknya 1556 bakal diserbu sama JST sama 1254, 1365 sama 1254 kayaknya bakal ke 1556. Masa iya? Iya nih. Soalnya ini makanya kalau gue lihat nih 1556 udah numpuk AF banyak banget. Oh, di JST. AF. Soalnya JST-nya ke sini, yang di bawah justru JST enggak ada nih ke bawah sini nih. Yang ke bawahnya second aliansi ya sama sih sebenarnya. Belum tahu arahnya kemana. Sama 254-nya mau warnya di Kingsland gitu ya. Jadi satu versus satu di Kingsland-nya kayaknya gitu tuh kali ya. Enggak tahu juga sih. Udah pasti itu ketemu. Kalau 1556 langsung mau hajar 1254 nih, dia PD langsung buka langsung cuma 3 AF doang. Atau kayaknya ini itu cuma ngedelay aja karena enggak mau di defend sama 556, jadi dia pasang AF banyak kayaknya sih gitu. Iya, di 254. Oh iya benar, di JST makanya dia tumpuk aja terus. JST-nya juga malas kali bakar-bakar doang kan, maksudnya enggak war kan. Kingsland-nya sih bakal seru nih harusnya. Iya, aku mau lihat tuh 1254 lawan JST. Tapi JST masih fresh sih kalau kata gue bilang tuh kemarin. Iyalah. 1254 juga sebenarnya itu masih fresh, lawan 1556 belum banyak kurang dia. Tapi kan 1254 kan udah dihajar kanan kiri. Ya seru lah, kita saksikan aja nanti. Yang masih fresh banget mah ada 170. Wah, mata lu soek, fresh dari mana anjir. Gua udah blangsak gini aku anjir. Kalau ini langsung daftar KPK gua langsung AFK anjir. Guys, yang nonton apa? Kalian dengarkanlah jeritan-jeritan para pacula. Ya, iya dong, gua mau pacula. Yang fighter kan cuman Gaza gitu. Awalnya jadi aku nangis. Apa yang mau jarum jadi kalau keluar. Sekalinya maju nge-lag nangis. Enggak ada seni-seninya anjir. Udah nangis kalian pulang kingdom lagi. Terus mau balik LK alasan lagi, ini gimana ini sistemnya, masa gue balik gak bisa gitu. itu jangan ngomongin yang itu, jangan. Gue denger bisa, sekarang udah gak terlalu rame. Sekarang bisa Leo, sekarang gak terlalu rame. Dulu KPK 2 emang kayak gitu. Masa sih aku tuh baru tahu gitu loh kemarin. Sampai nggak bisa balik berarti berapa ribu orang tuh ada 70 itu. Iya, sampai nggak bisa masuk lagi. Kita udah ada yang masuk belum sih ngomong-ngomong ke 2170? Ada sih, kayaknya sih power kecil sih. Ada om, iya power kecil. Kalau yang power gede belum ada ya? Belum ada power gede. Beberapa tapi yang nggak bisa gitu.
Soso ada temennya nggak masuk? Temen temen 37. Enggak, yang dari IG tuh ada 10 orangan gitu kan. Power dia tuh 80-90an gitu. Tapi kemarin katanya migrasinya masih di close gitu kan. Dia tuh udah nanyain mulu waktu kita kafe kah gitu kan. Mau kesini gitu lah kayak gitu. Tapi karena katanya di close dan kayak mau turun seat segala macam, jadi gak tahu kelanjutannya gimana. Oh, tapi ya itu Sok, bilangin aja kalau di bawah 50 juta bisa langsung masuk komunikasi sama R4 OP. Tapi kalau di atas 50 juta kill point minimal 1B. Terus ngobrol sama King Daud. Aku tahu nih di interview sama King nih. Iya, di interview pasti. King merangkap jadi HRD soalnya. Langsung King langsung yang interview. Eh, kalian itu like dulu guys. Jangan ngomong itu. Udah, itu aku tuh tadi komen di komennya Bang Win. Bang Win gabung DC. Oh, itu Leo Nurset, Nurset lagi. Iya, itu pakai akun yang satu, Bang. Aku lagi buka akun yang satu. Lu punya 10 akun ya? 10 akun buat like lah. Ntar dulu, aku mau nyapa dulu nih. Halo Om Samsul, mantan anak GPS. Gimana Om Samsul? Semoga kenapa Om Samsul? Baik aja ya. Gak dia nyuruh itu... aku baca chat komen. Anak-anak GPS migrasi tuh gara-gara Gaza tuh. Sebagai iya, pemimpin gak bener itu Gaza emang. Anak-anaknya itu aja lu parah Gaza. Enggak lah, kan itu kan mereka juga yang aku 2190 pada ke 1534 katanya. Vortex 34 ya? Imperium cuy 1534. Jangkrik. Korea ya? 1534. Oh iya PX Phoenix ya. Merit. Phoenix. Guys, Samsung kan ini... yang megang LP-nya Samsung tuh. Apa? Eh guys. Apa Leo? Ini pemimpinnya GPS aja guysnya seperti ini ya. Kalau anak buahnya gimana ya? Anak buahnya mah bagus, fighter, nggak kayak si Gaza, macul aja tuh. Iya. Macul terus kalau war itu dia cuma parkir doang, alasannya nge-lag gitu. Padahal mah enggak, dia parkir doang sampai nangis gitu dia mah. Ini yang bosnya Samsung ya yang main ya? Enggak tahu tuh. Kan katakan sih. Iya, katanya ada orangnya Samsung yang main ROK juga ya. Ponakannya atau apa ini? Oh iya ponakan. Ponakan Mimi. Oh ini kayaknya nih Samsung 1534 nih. Powernya 421 juta Kang 77. Iya. Itu yang megang LT-nya kan Samsung, aliansi Samsung tuh. Berapa belas B gitu. Kita enggak bikin advan gitu. Wow. Bikin cilok aja cilok gitu. Kalau enggak cilor. Telur gulung kayak apa. Aduh. GPS itu singkatannya apa sih? Kepanjangannya? Garuda Platinum Squad. Bukan. Namanya tuh Gaza Platinum Squad itu. Iya dulu orang kiranya kayak gitu. GPS tuh kiranya Gaza, bukan. Iya sebenarnya Gaza, cuman sama anak-anaknya diprotes, jadi diganti. Ya iyalah pemimpinnya juga jadi, kayak gini. Jadi, waktunya aku dikudeta gitu. Enggak, karena lu nya enggak berguna, Za, jadi diganti. Kalian benar-benar temennya. Tapi fun fact loh, gue ngejapri Gaza loh waktu proyek migrasi itu yang 6 bulan kan kita proyek migrasi itu. Males loh anjir, parah aja si Gaza. Halo Om Gaza, saya masuk squadnya boleh? Gak dibalas. Ya udah, jadi katanya mau bilang gitu anjir.
Udah sekarang juga aku juga udah tenang, dapat kingdom yang baik, dapat teman-teman yang hebat di sini. Kacau gajah. Eh yuk temenin gue yuk. Amin. Siapa yang mau? Ngapain? Kasosok, kasosok, Seroli kan? Oh, Seroli kan? Iya, kasosok, kasosok. Ayo, dia mau pakai akun tamunya yang power 15M katanya. Hah? Pakai power 15M? Oh, enggak, pakai ini, pakai akun aku yang power gede ya, 8 juta. Enggak, sosok. Pakai akunmu itu loh yang 2345 sosok. Hah? Ada? Oh iya, akun yang tahu di Twitter ya. Bisa ada ya, di 2345 juga. Gila sosok, ini ada. Banyak iya. Akun ya. Enggak, itu akun kecil, akun terlantar. Ada kedua, ada di 2465 juga enggak, Sok? Jelas tidak. Oh. Oh, kok ngomongnya gitu sih? Emang ada apa ya? Oh, enggak tahu. Kok ngomongnya jelas tidak? Oh, enggak tahu. Maaf, tinggal guys, bilang saya enggak ada aja. Maaf, saya tidak berteman. Astaga. Oh, tidak bilang enggak ada. Oh, ayo, maksudnya enggak teman sama aku. Oke lah. Iya. Okay. Iya. Bang Jangkrik udah gak usah diladenin lagi, Kak Sosok ngobrol. Bang Jangkrik. Atau Bang Jangkrik, gue mendingan lupa juga dewa. Hah? Wah? Gue disemangat kayaknya. Alhamdulillah, dia gak denger. Yeah. Eh, dari 1384 gak ada yang mau masuk nih, 2170. Yang kemarin. Gak mungkin lah. Kan kemarin-kemarin mungkin kayak ada yang belum masuk gitu. Masih KVK ini. Ya, mana tahu KVK. Ada teman-teman kalian teman lama belum pada masuk. Maksudnya yang kita ke sana gitu. Enggak, masuk ke sini ke kita. Tapi kalau kata gue ya kalau mau turun shift sih jangan terima power power. Iya, jangan terima power dulu. Iya, makanya kan si King Daud kan bilang di atas 50 nggak ya, itu ketat lah kalau di atas 50. Iya. Soalnya kalau sidang lagi, aduh ampun, kemarin aja lawannya. Ih. Oh, ayo Ceroli. Apa Ceroli? Iya, ayo. Ya, gua udah keburu mulai ya, udah gua lift. Oh, enggak apa-apa, aku buka Shopee kalau gitu. Kok buka Shopee? Ya, aku dari tadi tuh buka Shopee karena aku ngajak main, aku buka game. Oh yaudah nih, gue invite ya di Kingdom ya. Oke. Buka Shopee langsung tuh protes. Stres langsung belanja jadinya. Waduh, tipes belum sampai ke tipes ya. Eh tuh ada yang bilang ya. Prabu Semi masih ya 1384 ya? Belum ke 19. Masih. Oh, enggak ke 1945 dia. Apa itu akun satu laginya? Akun satu laginya, Om. Oh, kok si Rembo, Mami Rembo? Di Ovi, di Ovi dia. Oh. Akun. Oh, kok Ovi. Banyak akun ya, pada banyak akun. Gua ngurus satu aja puyeng. Pakai joki kan. Oh iya, aku buka akun terang dulu. Ya udah pulang kayaknya. Oh, di 45 juga ada tuh kata Usop. Mami Rembo ada di 45 juga. Oh, ada ya. Iya, Prabu Semi 2000 itu kan yang di 1945. Oh, itu Rembo atau Prabu Semi? Ya kan Papi Rambo sama Mami Rambo. 50.000 dari Udin. Kan pesan ada buat hadiah Mami Jangkrik sama Papi Jangkrik. Thank you Bang Udin udah didonasi. Pesannya apa tuh tadi? Thank you Bang Udin buat hadiah macul Nak Meo. Siapa tuh Nak Meo? Anak-anak Meo. Iya, makasih Om. Meo.
Wait, gue belum siap. Bentar. Kalau mami-mami di mana, Om? Waduh. Ya, ini ada kasus Sony, panggil aja. Jangan macam-macam ya kok. Oh, di kota banyak lah mami-mami di kota. Halo Bang Lasno. Salam dari 664. Salam balik Om 664. Sukses kafekannya Om. Sukses, iya sukses tuh kafekannya. Dia bilang semoga next bisa jadi Ali, amin. Ih gila, seru juga ya kalau 1664 ketemu 1945 ketemu 2170 terus Ali bersama gitu. Kita digendong. Iya, kita digendong udah pastilah. Kita digendong. Kita digendong. Eh ternyata kagak. Kita dicopot. Ah, enggak mungkin ya. Seru sih itu kalau sampai bertiga ketemu terus iya, Ali. Asalkan jangan satu camp. Terus lawannya Korea. Waduh. Wah, itu dia nih, itu tuh pembuktian tuh. Wah, wow, benar. Seru sih. Kuat lah. Kuat deh Indonesia tuh melawan Korea tuh. Kuat harusnya kalau kitanya tiga gitu. Kuat enggak? Ya kan 3 versus 1 kan? Ya kuat lah. Jadi AA 3 versus 1. Itu yang 945 yang 3 atau gimana tuh Bang? Gak tahu. FF Pak? Belum. FF Pak? Iya, FF. Ada yang ngomong tuh 1945 dan 1664 versus 2170 aja. Biar seru. 2170 banyak beban. Waduh. Wah, kalian sembarangan, kalian ya sembarangan. Jangan terlalu jujur lah kalau ngomong. Kalau Dede gemes di mana, Om? Itu di sekolahan banyak. Enggak, di sekolahan ada nih. Ah, di sini juga ada Dede. Ini Dede lah ya. Ada Leo. Ada Dede Leo. Ada Dede Leo. Ngegemesin. Ini Dede Leo. Aku ini paling muda soalnya jadi Dede Leo ya. Ada semangat bakar kota. Tuh kan sosoknya jadi enggak ada lu sih, Za. Paling semangat. Ini balik lagi. Bakar kota kalau rame-rame, kalau sendirian mikirnya 3 hari. Halo. Bener. Selama 15M 3 hari mikirnya buset. 1935. 1935 emang banyak Indo ya? Gak tahu. Gua kurang tahu itu, kurang tahu sih. Halo, Dede Leo awas Om Win nakal. Nakal dari mana? Saya anak baik-baik. Gaza tuh yang nakal. Baik tuh Om Win mah bapak-bapak baik-baik bukan anak. Ih, bapak-bapak komplek kita mah. Kemarin lahiran anak keberapa itu Om Win? Anak pertama. Oh, gua kira anak ke-8. Buset. Lu pikir gua mau bikin kesebelasan? Ya kali mau bikin tim futsal gitu kan. Buset. Udah lengkap sama cadangan tuh. Iya. Eh Bang, mungkin 30 aja Bang, Bang Win biar jadi ini. Biar jadi tim AOO. Yang mute di DC suruh ngomong. Siapa yang mute di DC? Banyak. Tuh si Petruk tuh ini, dari tadi mute mulu. Ini tuh. Emang siapa sih Renaldi? Main Mobile Legend. Kayaknya orang dalam. Oh, Renaldi. Enggak tahu orang dalam dia. Orang dalam itu. Iya, yeah, IDN orang dalam. Ruk, jangan push rank terus. Oh, 2188, 22222, 23452245, 2245, 2445, 1708 emang masih banyak Indo. Masih, Tom. Ya. Masih banyak Indo. Oh. Ah, itu bukannya tadinya si itu ya? Yang akun tuang ada di R4. Aku enggak tahu, Ja. Aku masih polos.
yang waktu orang-orang KPK dia tele ke Kingdom. Siapa ya? Aku nggak tahu ya. Orang-orang perang dia tele ke Kingdom. Enggak lah. Bahas yang lain aja lah. Lu susah move on banget ya. KPK 2 udah lama lu. Mantesan lu gak punya cewek mulu aja. Orangnya susah move on kayak gitu. Berat-berat. Main jangkrik tuh gak jauh-jauh. Keluarnya cewek, cewek, cewek terus. Soso mau kemana, So? Soso mau dibawa ke ujung ya? Emang bawa ke ujung? Itu kan yang ini, Ahok. Oh, ke ujung kali? Ujung kiri atas kalau Ahok. Oh, ini juga iya kalau Ahok kan. Kalau ini enggak, ini Astrid, Astrid. Astrid. Nah, Astrid mah geng-beng aja setengah. Nunggu dia. Geng-beng Astrid tuh gila. Astrid itu yang itu ya, yang palu satu kali pukul ya? Oh iya, Astrid itu yang diajak muter-muter di retakan itu tuh, retakan tanah. Iya. Yeah. Itu sebenarnya sih nggak harus muter kalau tanknya gantian. Iya, kalau ada dua tank. Ih, Soso nempel-nempel deh, ih. Ah, Soso ya, bikin genit nih, ah, genit nih Kak Soso nih, deketan dong. Jangkrik cemburu nih. Iya. Langsung kebakaran jenggot ini gua. Andai aja baby nonton ya, aduh. Army, Army, panggilin baby dong, panggilin baby. Bilang, tanyain mau denger suara jangkrik gak nih. Udah denger kali dia? Eh, gak tahu deh. Ada. Wih, GR lu udah denger. Emang dia dengerin lu. Gua kan udah nelfon via WA. Uy, tuh ada yang nanya. Si Army nanya tuh. Suara siapa apa? Tuh Om Win merdu amat. Yang mana suara yang mana suara Om Army? Suaraku. So siapa lagi lah? Paling merdu di antara kita. Coba So nyanyi So. Kan lu suka nyanyi tuh di Instagram. Tiga album aja kak So. Ya tiga album. Ya. Nih buat yang belum tahu kalian Soso siapa nih ya, kita lihat nih Soso nih, kita buka akunnya nih Soso. Ini tuh, guys, nih guys. Free guys. Inilah cewek di 2170 no kaleng-kaleng. Fighter guys, benar guys. Jadi lu yang cowok tapi enggak fighter kurang ajar sih. Kalah sama cewek. Kalian yang biasa dilindungi nama wanita. Aduh, nih Instagramnya ya, kalau kalian mau lihat tuh Instagram dari tim 37. Aduh, gua sampe lupa lagi ini. Leo ngapain itu ngintip akun perangku? Aliansi apa Omin? 2170OR, 70OR Om Army. Wah, Om Army sama Keja angkrik nih, cepet kalau urusan cewek ya. Aku add friends diterima nggak ya? Wah, ditanyain tuh di add friends diterima nggak? Wah, ini kok kayak jangkrik banget. Army jangkrik yang ini, jangan-jangan. Dekar nih, bisa nggak ya? Bisa lah, yuk. Halo. Emang mau lanjut ke VK5 enggak, skip dulu Om Mahmud Gamer. Dua kali ya minimal, makanya kita ke VK masih 1 bulan lagi. Jadi kalau mau masuk 2170 masih ada waktu sekitar 1 bulanan lah. Iya. Eh, Koko itu kalau mau masuk kalau bisa power 500 ke atas dong, biar bisa jagain. 500k ke atas maksudnya? 500M ke atas gitu loh, 500 juta ke atas. Oh, jagain siapa? Itu kalau sultannya iya. Biar bisa jagain gitu. Masalahnya ada yang mau enggak power 500 ke 2170? Iya. Masalahnya itu. Belum pernah ada 2170, belum pernah ada yang menginjakan powernya sampai 500M, belum ada. Paling tinggi Om Gani 300 juta tuh. Itu pun cuma satu KVK. Eh, satu ya? Bukan dua ya?
Dua kali? Satu. Hah? KVK dua loh. KVK tiga? Enggak ada. Udah enggak ada. Oh, KVK tiga masih ada Jisoo tapi ya? Enggak ada. Enggak ada juga. Enggak ada. Kita menang dengan adanya OP. Dan OT. KVK tiga benar-benar kayak enggak perang ya kalau gitu. Iya. KVK tiga mah memang enggak perang. Oh, dua, api ke atas, api ke atas. Iya. Muter nih, muter. Oh, kalian mainnya kayak panik-panikan gitu deh. Slow aja. Tuh, si Army bilang, sini kak Soso aku jagain meskipun power 77M bisa kok. Army ini gini-gini, VIP 17 loh. VIP 17 terus di 60 GT. Army mau kesini kapan? Oh enggak, dia masih di 1960 dia. 60 GT. Dia tuh kesalahan besar. Kalau kesini tuh kesalahan besar. Iya, kita aja mau ke sono. Orang gua aja mau ke sono. Oh gitu. Kesalahan besar kalau kesini. Tapi kalau beneran kesini kayaknya nekat ya. Ini Renate Revandi siapa ya? Gue penasaran orang dalam nih. Nggak ada lah yang mau ke 500M ke 2170 KD abal-abal. Itu Om Ray. Oh Ray Fundi, pan. Oh iya benar. Ya ampun. Lagi-lagi mute. Udah. Sorry Om Ray ya. Sorry ya. Buka ya. Saya sudah di 217. Oh, Bang Mahmud udah di 2170. Kalau mau power 500M yang masuk rayu aja Om Willem. Waduh, Om Willem pasti di 1664 dia. Enggak mungkin. Ini Mahmud Gamer yang itu ya nicknya Mahmud juga bukan? Mehmet. Yang open rally-nya Guan Yu sama YSG itu kan ya? Bangke. Open rally BF. Open rally BF dulu waktu di LK itu kemarin. Iya, yang waktu itu Mahmud power masih 40 ke 50 ke bawah kan. Bosan. Enggak boleh gitu, Ja. Oh, Om Army mau sampai VIP 18 di 60 GT. Buat daftar tim Osiris League dianya. Iya, kalau nggak dapet di sana ya baru kesini. Tapi doakan. Arminya ke iya, Om Arminya ke 2170 kita ke 1960 Om. Iya. Keren. Keren. Macu 5 KVK baru bisa power 500M. Gua rasa macu 5 KVK juga enggak dapet power 500M. Kalau full macu 5 KVK ngejar power 500M keburu di zero lu. Iya. Enggak boleh. Soso pakai Nevsky Xiang Yu. Ush, sakit tuh. Kenapa enggak Xiang Yu Nevsky, so? Depannya siang ini. Enggak tahu, enggak punya alasan. Kamu masih punya alasan untuk hidup enggak sih? Anjir. Ngomongnya ini banget, gampang banget, simple banget kayaknya. Kalau cewek bilang enggak ada alasan itu kita disuruh tertanam kayak itu. Padahal enggak peka. Terus kita panco aja. Kenapa ayo tiba-tiba dah panco coba? Panco online. Iya. Main ludo aja, ludo online. Iya, ayo yang kalah bayar gold 100M ya. Oh, anjir enggak jadi. Bisa semuanya pada skongkol 3 kan. Ayo gaza duluan yuk kita. Iya jelas. Tungguin aja aku lewat, tungguin aku lewat. Bangkrut lah aku langsung. Ada suara yang gini?
Ada tapi kecil, soalnya dengerin suara Discord. Ada suara cewek, jadi kita lebih fokusnya denger suara Discord. Oh ya pasti. Oh Gaza cewek jadinya. Oh aku gak ada lombor-lombornya, cempreng banget namanya. Kan gak pernah dibuktikan kecewaan kecowokannya. Yaudah Kak Soso, besok kita ke Palaminan yuk. Enggak mau. Eh berani kali ya. Salah taruhan lagi. Ini ternyata Gaza nikung ini. Gimana? Ngomong-ngomong kayak gitu Bang Gaza, udah siap besok pagi ditongkrongin 37 semua. Waduh. Jawin selamat ya. Selamat. Menuju kuburan baru. Enggak lah, enggak. Kamu tuh harus lewatin Bang Jangkrik dulu. Itu pernah ngapain ya, sampai sepencar itu sisinya? Soalnya kena ini, ada ininya loh. Apa petir sama apinya itu. Iya, sampai segacau formasinya. Tuh, Kak Soso mau enggak? Wah, lu kalau mau ngajak Soso ke 1960, ngajaknya bukan Sosonya doang, satu geng 37 tim. Tim 37. Iya, sama aja itu dong. Jangan dah. Berat. Saingannya tuh berat. Di 37 tuh bapak-bapak, om-om gitu. Bapak-bapak komplek, om-om komplek, koko-koko. Serem deh. Serem. Paling ada tupi satu nyempil kan, Gaza di situ. Lu nggak dianggap kali. Dianggap nggak. Kalau belum gabung grup in game-nya 37 sih nggak usah ngomong. Ayo lo aja. Ini kami semua di Discord-nya udah pada join, kecuali Bang Gaza. Ayo lo aja. Aku nih, belum Bang Gram. Kita perkenalkan dulu nih. Iya, gua pun belum juga sebenarnya. Eh Soso, ada kurang yang mana lagi So, yang belum? Udah semua. Oh udah, oke sama. Thank you. Nih, gua mau memperkenalkan ya 37. Kalau kalian tahu nih 37 di 2170 top nomor 1 37 Bams tuh 152 juta, 37 Jeffrey Lau 149 juta, 37 Adrian 145 juta, 37 Lim 144, 37 Geno 128, 37 IDN Mr. Win 127. Waduh. Maksa. 37 Dilandak 123, 37 Julius 122, 37 Simba 120, 37 Awong 116, 37 Mens 116, Mort 113, Soso 110, Lindeman 105. Nah, tuh Om Armi, kalau misalnya mau ngajak Soso sebanyak itu loh yang harus dinego-nego di lobi-lobi. Skillnya Om Bams 2,4, Adrian 2,3, Julius 2, Jeffrey Lau 1,9, Lim 1,687, Lindeman 1,64, Soso 1,5, Dylan Duck 1,5. Nah, itulah yang harus diajak tim 37 ya. Jadi paling bener Omnya yang kesini aja. Nah tuh, ih diajakin loh Bang, Om Armi loh. Iya loh. Diajakin lo sama Soso kesini lo. Mana Soso tadi? Apa? Enggak, dia tanya tuh lihat KP-nya Kak Soso tuh. Mau lihat foto atau KP? Lihat fotonya nanti hitam langsung. Enggak bisa tidur nanti kalau lihat foto. Ini ya Kak Soso. Jenis terbaru itu Kava Kak Soso. Apa? Iya tuh, lu gak ngejar So, lu kan Kava. Jenis terbaru. Emang jenis terbaru Kava? Kayaknya Kava 15%. Mau sih, tapi kan mau gembel, gak punya speed up. Bang Gaza, gas. Gak kuat deh kayaknya aku. Gara-gara kemarin abis
KVK aku udah pakai universal, terus MGI dua kali aku pakai universal semuanya loh. Sanggup rasanya. Ambil MGI barusan mana? Iya, yang dua kali tuh lumayan juga speaknya, jadi enggak deh. Enggak kuat. Tapi kayaknya sih sekarang kan Kava 15%, kemungkinan juga nanti Archer sama Infanya 15% juga tuh. Tapi masih lama banget, 6 bulan lagi dong. 4 bulan. Iya. Iya, segituan. Udah gitu. Selama 4 bulan ke depan itu udah metanya udah Kava kan. Udah banyak berubah sih pasti. Bisa jadi malah abis Zenith ini ada Infa loh. Ininya di mana kok? Komandernya iya. Apanya? Pada lihat infonya Zenith di mana? Dari ini officialnya Vietnam, Vietnam ROK Vietnam. Kok bisa beda ya, mereka bisa launching duluan gitu dibanding kita? Dekat kali ke sana. Emang ROK Indonesia ada gitu YouTube channel? Oh nggak tahu sih. Ini coba gue cari ini nih, ada nggak ya? Nggak ada. Yang ini. Ya, gimana dong menjangkrik? Gue baru ingat di mana nekonya itu di apanya? City skin ya? Drake aja ke bawah itu cari kok ada muncul. Di mana? City skin. Oh iya 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 iya. Soalnya tadi pagi gue lihat si Ungu live, cuman gue lupa di mana dia liatnya. Oh ini skin barunya attack 15%. Ih keren juga ya. Makanya. Tapi lawannya tergantung, so kita 2170 ada 2176 berat gak? 2175 75 yang banyak spender itu. Masih gak ya? 75 banyak ya. Coba aja kalo cek. Zenith, masih sih harusnya. Ini berapa sih kok prepare speed up berapa tahun kalau Zenith? Minimal 5 tahun gua rasa. Kalau di kita punya ya, kecuali lu ke yang KD mati. Ini coba gua cek 2175. Mereka masih rame enggak? Tiga tapi aliansi. Kemarin mereka pada baru ambil sih. Yang Infa itu kan ada 9,2. Sekitar 6 orang ya kalau enggak salah itu. 75 ngambil. Cuma tinggal satu aliansi dia. 75 itu. Emang cuma satu kan? Masa? Iya, dari dulu juga makanya dia seed B juga karena makainya cuma satu. Coba lihat sultannya masih pada ada enggak? Oh iya, masih ada si Chai, masih nih 11B udah killnya. Masih ada Iron Man 8B. Masih ada sultan-sultannya ya, ketemu mereka lagi berarti ntar. Liliana ya, mana? Enak. Liliana? Siapa? Liliana ya. Linea. Oh, Linea-nya mungkin udah enggak ada ya. Itu AMR Taigo pindah ke situ loh. Taigo yang mana? Kingdom di sini. Tadi tuh di rank 1 tuh tadi gua lihat tuh. AMR oh, dari Taigo. Sini emang ya. Itu tuh dari sini beban Kingdom di kita. Oh, mungkin itu aliansi farm kali. Like ID farm. Akun farm. Enggak, akun yang ini. Yang ini. Lihat ada. Di more info-nya itu. Asalnya di sini udah mau kita rally mode zero. Ini padahal kalau sultan-sultan 2175 ke 2170 asik juga ya. Kenapa mereka masih di situ? Iya. Coba ini kok, coba ajak barter gitu, sultannya ke sini, beban kita kirim ke sana. Nah, pinter banget ya itu teknik dagangnya, auto cuan itu. Kalau ini kan kadenya Linea ini memang dia ngincer seed rendah, jadi mereka nggak mau apa rame-rame ke kade yang banyak juga gitu. Di sini ini Civil War juga kan di 2170 Civil War pas kemarin itu karena si Linianya pengen si C, makanya kita nggak diterima kan dulu. Oh ini udah nggak ada sih Linianya, udah nggak ada cuy. Pindah sih kayaknya. Linea orang gak Indo, Malaya? Enggak. Bukan. Rusia ya? Oh, gua kira orang Indo lu. Iya nih lawannya kalau ya.
Dia belum pernah menang KVK lagi, baru menang KVK 2-3 tapi walaupun si C. Jadi sama aja bohong sih sebenarnya. Memang enggak pengaruh dari seat sih kayaknya ya. Apanya? Itunya menang kalahnya, karena kan dia emang lihat ini. Diplomasi segalanya. Mm-mm. Tapi itu 75 diplomnya bagus loh. Waktu kita bareng KVK 3 aja dia cerdas gitu, apa ngegait kita gitu. Untuk diplomnya berarti bagus kan? Iya benar. Karena kita juga mungkin lihat dia juga ini cuy, banyak fighternya waktu itu. Powernya kan dulu lebih gede-gede, sekarang kayaknya udah nggak terlalu. Dia juga kan udah ngerasain gimana civil war-nya di kita tuh, power-power kecil aja ikut gelut gitu kan waktu itu tuh. Oh iya. Jadi dia milih kita. Kalau dia milih egonya sih ya, dia pasti pengen ketemu kita untuk ngehantem kita kan. Cuman dia nggak ego. Pintar sih kalau kata gue. Politiknya bagus. Ini jadi si telur ditunggu gak muncul-muncul? Si siapa? Telur. Event telur. Iya. Event telur kan bukannya udah kemarin? Udah 2 minggu kan? Oh. Yuk cari baju. Cari baju. Lupa shop nih, belanja dulu nih Ceroli. Ini baru Esmeralda kan, dari Esmeralda ke telur biasanya berapa minggu? Minggu atau 2 minggu tuh. Esmeralda ini worth it gak sih? Dibandingkan telur lebih jauh telur kan? Telur ya. Apa? Oh. Itu TP-nya enggak dibeli Om Win. TP enggak sih gua. Banyak gua TP soalnya. TP cuma 300 doang soalnya kan. TP gua masih ada 64, berapa 67 yang target pada banyak. Di mana sih TP kok bisa banyak? Dari ini ya kayaknya nih, daily special bundle kayaknya deh. Bukan ya? Iya benar, iya benar bang, benar. Enggak bukan, enggak ada. Oh iya benar, dari enggak tahu deh dari mana, gua juga lupa. Enggak ngitungin sih dapat dari mana. Gue lebih dari 10 di tas itu gak pernah. Masa? Ini gue emang selalu banyak, udah sering pakai tetap nambah terus. Gue juga bingung dari mana. Nih gue aliansi koin aja nih, masih 23 juta cuy. Belum pernah gue pakai, jarang. 23 juta, terus masih bisa banyak yang gue jual nih, contoh ya. Coba gue jual-jualin deh nih, bisa kekumpul berapa nih. Ini masih sih yang biru, hijau udah gak pakai. Biru cuman yang farm biasanya gua. Gua jual. Gua bahkan nah, yang ini, yang ini gua beliin juga nih, yang ini nih. Yang ini iya. nih gua ambil-ambilin terus nih. Ini. Yang apa itu kan yang pilihan itu, gua ambil juga kok buat coba dijual kita lagi. Tukar aja deh. Kita jual. Coba bisa dapat berapa nih kalau dijual? 812. Juga. Kok nggak muncul sih tadi? Yang belum jadinya itu. Oh. Dibikin dulu blueprintnya. Coba kita masuk bikin dulu. Kalau jual yang belum jadinya kan bisa juga. Itu harganya lebih murah kalau yang belum dijadiin. Iya. Oh, beda harganya beda. Oh anjir. Gue jualin aja langsung. Bele. Ini nggak nambah banyak sih dari equip ya sebenarnya. Dari yang ungu tuh lumayan nambah banyak kan? Iya, tapi yang ungu gue masih belum gue pikirin, jadi jangan gue jual dulu lah, nanti dulu. Ini juga nanti dulu deh. Ini nih yang biasa jual. Oh ini nih lumayan nih Aetel. Terus ini juga gue belum jual nih. Arrow of Resistance jual gak ya? Jual aja kan, gak apa-apa. Hah? Soalnya apa? Takutnya nanti jual. Bisa CH26 gak ya? CH26 kalau gue sih yakin gak bakalan ada T6 itu. Iya ya? Udah terlalu toxic itu kalau ada T6. Coba gue jual nih, gue jual mah ini bisa banyak, tambah banyak banget langsung.
itu yang bikin nama banyak mah dari Bintang Ungu tuh. Cobain deh. Ini Bintang ya. Bintang Ungu tuh. Bintang Ungu. Ini. Anjir udah nambah 3 juta. Wih, ini Skyward 99 3 juta langsung. 31 juta langsung. Book juga enggak kepake kan ya, Castle dijual. Ini Aetel udah enggak bisa tuker juga kan, cuma bisa jual di sini kan? Iya. Jual. Ini jual aja. Ini jual. Udah 33 juta, nah, cuy. Harusnya jadi konten itu loh, Bang. Ya ini kan konten lagi live ini. Oh iya, astaga. Lagian cuma lupa, konten jual ya. Gini ntar bentar doang. Total 33 juta bisa beli apa sih? Gue jarang beli dari sini. Kenapa gak beli VIP? VIP ya kemarin gue ngitung cuman dapat 50.000 kalau nggak salah, 50.000 VIP, mending gue beli paspor. Paspor kan 600.000 ya, gue bisa dapat 55 paspor berarti. Gas beli om Win, biar gue curi satu. 55 paspor tapi sebenarnya paspor gue aja masih ada 84 cuy. Paspor berapa paling maksimal? 75. Oh berarti gue mau ngumpulin sampai 150 lah biar bisa dua kali pindah. Kalau 55 berarti gue sekarang udah ada 100. Gue kurang 20 paspor lagi lah kurang lebih. Itu tiap bulan Om Win beli apanya? Bundle New World-nya? Kadang-kadang doang kalau lagi gue beli pas lagi iseng doang sih, kalau ada ngerasa lagi banyak duit beli. Ngerasa miskin ya kagak beli. Tapi belinya cuma yang satu kali doang, enggak beli yang sampai silver atau golden enggak. Karena kan itu lu dapat dari ini kan. Pas kafe K2 dapat kan dari Lilith itu. Itu juga dapat. Nah, yang bikin banyaknya dari situ dapat 75 langsung kan. Iya, itu 75. Terus itu berarti ini udah ada berapa tambahan? Bukannya itu harusnya 8. Apa ya? Dipakai langsung. Kalau enggak hilang. Enggak. Kayaknya enggak 75 deh waktu itu. Soalnya gua kayaknya mendarat ke sini emang power gua udah 100 juta ya. Udah. Tergantung equipnya. Udah 110 kalau enggak salah tuh waktu ke sini. Oh, gua lupa inget deh. Gua mah apal semua orang-orang yang migrasi ke sini. coba aku berapa coba aku. Lu mah enggak penting jadi enggak gua inget. Enggak kan si 14 ada bilang tuh jangan dijual book. Takut nanti ada update CH26 udah keburu jual nih. kalau ke 26 sih enggak ya. Soalnya angkanya enggak oke. Paling ke 30 mah ada kemungkinan kalau 30. Cuman itu waduh gila sih pasti lama banget. Iya. Sih bos. Kalau ke CH30 itu gua yakin FTV pada banyak yang pensi langsung. Orang nge-up kastil ke 25 aja si Leo belum kan, apalagi kastil 26, 27 sampai 30 enggak mungkin itu. Leo lagi kena. Yang penting gelut. Itu ada suara grau itu, grau. Yang ngomong si grau itu. Iya tuh. Banyak suaranya loh, kan suara gua aja. Iya Om Armi, emang bisa sekarang. Dari dulu kayaknya paspor. Oh iya ya, dulu enggak ya. Dulu seminggu sekali ya kalau enggak salah paspor itu. Sekarang udah bisa tiap hari ya. Jadi lebih gampang migrasi, cuman sekarang kita udah nggak bisa migrasi ke KD muda ya kayaknya. Bisa, iya. Cuman dibatasin. Iya, harus komunikasi dulu. Ya bagus sih, jadi nggak banyak beban kingdomnya juga. 30 tuh memang pilihan jadinya kan. Tapi iya. Permasalahannya, nanti di SOC mereka jauh kali itu standarnya. Kalau misalnya ketemu kayak kita kemarin kan, ketemu KD 18 itu matchmakingnya pasti disesuaikan. Kita tuh ketemu mereka karena kita dianggapnya kingdom yang aktif banget. Tapi memang bener aktif. Honor point aktif ngebarbarian. Honor pointnya kan kita rank 1. Walaupun kalah rank 1 loh. Aneh gue. Si Grau di ngomongin tuh. Grau ngomong jauh bener kayak lagi di WC. Emang dari dulu. Iya emang gue taruh jauh itu mic-nya. Ini buka berarti. Wah gue gak bisa lihat. Enak VIP 14 dulu apa Castle 25 dulu? VIP 14 Om Timothy. VIP 14
Ya, tim bang, rank individu sama kill. Apa tuh? Bang, Bang Win, tadi yang tanya VIP dulu atau kastil dulu itu, aku udah saran gemnya untuk training aja daripada untuk up VIP. Wah, itu sesat tuh, sesat tuh. Wajar, wajar aja, wajar dia kalau ini ketemu yang power 15 juta mikirnya 3 hari, wajar, wajar. Iya. Enggak, dia kan macul gems buat training, habis itu kan di zero, jadi kan cocok itu. Jangan yang muda-muda om, 2170 udah ada mutiara kak Soso. Gila nih om Armi kok, gue baru tahu om Armi kok jadi kayak jangkrik banget nih ya. Mirip banget nih sama jangkrik nih. Dia udah waktu kita bahas cewek-cewek 1960 dia udah bosen sama cewek-cewek 1960 ya. Besok 64 dan 45 masuk LK, ura, tapi belum ada war ya. Baru masuk zona 4-nya kan ya berarti. Baru bangun flag. Yang paling cepat sih war pasti 64. Karena kan SOT. Kalau besok kita bakal live stream ini ya guys, 1556 lawan JST lawan 1254 sama kita sambil oh belum, besok buka pas 7 nih. Besok malam sama kita nontonin si ini nih, gua marker aja deh biar gampang. Level 7 pas 1254 1556. Kemudian di bawahnya satu aja nggak apa-apa deh. Kita buka lagi ke 1636 guys. 1636 juga besok open pass ya. Kasian itu 1556 dari atas bawah ditusuk. Iya, tapi 1556 Om Army yang kemarin Om Army bilang boleh diomongin nggak sih Om Army? Yang Om Army kasih screenshot itu. Nih 1636 ya. Gue jujur gue nggak ngikutin lo yang 1636. 1636 temenan sama siapa sih? Alinya? Gak tahu gue. 636. Kayaknya 636 kalau gue lihat dari mapnya sih 1636 sama lawan 43 nih. Apa free for all ini ya? 43 kalau enggak salah. Iya, 43. Iya, kayaknya yang Jepang itu ya. Iya, iya berarti Jepang. Ini atas lawan bawah kondisinya. Dia ya, Ali, dia ya, Ali Jepang. Sama TR apa nih lead ini dari KD berapa nih berarti? Lead ini KD 1401 berarti 1600. Kita bisa nonton yang masih kabut kok. Oh, kita pakai orang dalam dong bisa kita iya, nonton. Kita nge-cheat kita. Iya, kita nge-cheat. Ini 1636 besok juga nih. 1636. Jadi besok banyak nih yang bisa diliput, guys, ya. War war seru. Oh. Pas besok hari apa? Berarti nanti Kingsland-nya itu kemungkinan di hari Sabtu sama kayak kita. Antara Jumat atau besok, Sabtu atau Minggu. Iya. Rebo besok. Nih Om Army kemarin bilang nih ya ini nih Om Army nih. Mana nih ya? Pada terbang ya. Mana Om Army? Kok enggak ada chatnya? Oh ini nih. Itu. Atas. Beda. Bukan oh, yang beda. Ini. Ini atas itu, gua lihat tadi. Mana? Ada bacaan Army-nya. Tapi di, itu si Om Arminya bilang belum tentu kebenarannya. Iya ini belum ya. Ini belum tentu ya. Cuman ini. Mana itu, sih? Bapak. Loh fotonya gak? Oh ini nih. Ini guys. Tapi ini belum pasti ya. Ini belum pasti. Jadi 1846 tuh bilang katanya abis KVK ini banyak fighter yang akan keluar dari 1846. Terus itu kalau 1556 kekurung dia bakal fit ke Godfather. Ini maksudnya dia bakal fit ke Godfather buat turunin power. Tapi menurut gue ini fit ke makanya tapi kan di dia bilang then they will migrate to 2525 for easy O series. Tapi gue menurut gue justru fit ke Godfather
untuk ini, untuk masukin orang biar nggak Imperium, terus masukin orang lebih banyak, feeling gua. Bukan migrasi ke 2525. Nah, yang migrate ke 2525 mungkin yang dari 1846. Gitu. Itu Sipo-nya aja kayak yang grupnya Sipo kayaknya mau ke sana. Kayaknya itu belum tentu deh. Soalnya Sipo itu justru yang mau gedein 1556. Ya dari iya. Kemarin-kemarin aja Sipo itu udah rekrut, udah mulai recruiting. Salah satunya ada Baba, jadi udah ada Discord-nya. Gue juga masuk di situ, diajak sama teman gue kan. Toto ada Baba di situ, tapi gue nggak tahu Babanya ikut migrasi atau migrate atau enggak gitu. Kirian X Fighter 2110. Udah dikonfirmasi di ROK Indo. ROK Inter apa tuh? Habib Abeng ada informasi apa tuh? Katanya udah dikonfirmasi. Itu hoax katanya. Hoax. Oh, ya bisa itu, jadi itu, sih itu, ini hoax. Sih. Soalnya lihat ininya kayak di ini ya. Enggak tahu juga. Iya. Ini dia kirim foto atau gimana gua enggak ngerti ya. Yang jelas soalnya yang gua tahu 1556 memang lagi recruiting gila-gilaan. Mau makanya dia kalau dia mau fit ke Godfather sampai kill Godfather gede, ya menurut gue bisa aja. Jadi banyak yang powernya turun kan, sehingga dia ini. Soalnya 1846 ya, coba kita cek nih kalau 1846. Tapi permasalahannya kalau mereka di fit ke Godfather, gue rasa setingkat Godfather yang gila perang itu, masa mau killnya tuh kill fit? Bisa aja mau. Yeah. Kan kita enggak tahu Godfather. Mau. Ya kalau apalagi kayak Baba. Kan. Kalau kayak Baba pasti mau. Ini Godfather kita cari nih. Harusnya dekat-dekat sini nih. Di depan. Ada enggak ya? Ini Guma Boy. Yang di depan ada siapa aja nih kita lihat. Oh, ini si Pony. 13B Undead Tyrant si Cloud nih gokil nih, dari power kecil tapi killnya gila tuh. Lihat TP-nya rapi-rapi gitu anjir, gimana ngelak kita anjir, bikin kesal TP-nya gua. Iya, mereka bisa rapi banget, ini benar-benar rapi coy, rapi terstruktur bagus itu. Kayaknya dia TP soalnya dikasih per koordinat deh, jadi tinggal nambah berapa gitu nggak sih. Enggak juga sih, nah, ada yang ya, pasti juga. Koordinasi via Discord kan semuanya. Permasalahannya geser. Tapi mereka pada patuh. Ini mau kita suruh pun, diancam rally pun enggak pindah. Malah bubble dia. Mana Godfather? Kok enggak ada? Ini ada 1-0. Langsung aja klik aliansinya. Iya nih. Godfather 24B. Gokil banget ya 24B ya. Dia paling banyak berarti masih ya. King kemarin King Bebek kan 21 kemarin King Bebek. 120 juta muntah. $120 juta kalau kita anggap 100-nya itu T5, udah berapa power? 1,2B. Oh iya, coba gue mau ngecek Baba, dari kemarin kita belum cek Baba nih. Baba. Baba di mana? 1636. Tapi yang pasangannya si Baba itu dari 1412 kan di 1960 kemarin kan? Si Babanya ikut kan? Siapa tuh? Nama Supreme Duck. Ini Supreme Duck kayak pernah lawan kita deh. Pada ingat gak dia dari mana Supreme Duck? Enggak pernah lawan. Mungkin kade lama Omen gak? Iya, kayaknya gue pernah lawan ini Supreme Duck. Lupa-lupa ingat gue. Mana Baba, coba kita cari Baba.
Waduh, babanya kok enggak ini. Enggak di sini. Enggak di P36. Gampangnya cari bapak, tengok aja powernya yang berlebih. Bener. Yang berlebihnya lebay banget itu. Apa dia udah migrasi lagi? Enggak mungkin. Oh, enggak lah om, iya. Oh di hive mestinya. Nah di sini nih. Hashtag nih 12B. Babanya mana? Oh ini nih. 1,1 loh. Tadinya oh 1,2 baru turun 100 juta ya, enggak baru juga sih 100 juta. Debt-nya tapi dia banyak juga ya 132. Banyak hitungannya itu. Kill point-nya 720 juta. Eh kalau Maverick, Maverick di mana ya, masih ingat enggak? Oh, masih di 2010. Oke. Okay, ya, 2010 kita cek masih. Coba ya. Maverick, Maverick. Itu source getter-nya si Baba cuma 6 juta dong. King Bebek matinya 160 juta gila. 2210 ya. Coba kita cek. Iya. Yeah. Bah lagi di LK dia lagi HA itu. Ketemu 94. Iya, 94 FN. Besok buka pas buka ini juga dong harusnya ya. Ketemunya dia tuh si 2010 tuh ke kanannya ketemu 2003, 94 sama 010 tuh apa diagonal. Ketemunya paling di Kingsland doang. Oh, berarti ini belum ketemu. Belum, 94 sama itu. Dia bangun, tapi dia udah bangun pas nih kayak gini. Eh bangun AF. Iya, cuman kan kalau posisi 94-nya di pojok. Oh, udah diblokir kayak gini, coy. Itu mah bukan 94 itu. Yang bawahnya, yang pojok kanan bawah itu 94. Iya, tapi oh enggak tahu deh. Jauh itu. Oh, yang di sininya ya. Di sini ini ketemu 2003 dulu di situ. 2003 sama 36. Ini coba ada lama gua tuh kasihan tuh di gendong. Eh, kok aliansi farm? Oh, berarti bukan di sini. Dia ke bawah juga C10 sama 21. Nah ini nih, mana si ininya? 200 juta. Maverick, Maverick, Maverick. Gak ada. Nggak ada Maverick. Iya, lu di mana? Ada sih waktu itu gue lihat. Ini 1921. C10 sama berapa sih? Di koalisinya tengok. Oh iya, iya benar. Iya, ditengok koalisinya tuh. Ini V10 berarti. Oh ya, kemarin kita ini dia Maverick nih. 1,4B, kill point-nya 5,2. Deathnya banyak juga 94. Wah, ini sih orang dalam beneran. Kill point-nya cuma 5 juta tuh, cuma deathnya sampai sebanyak itu ngapain deh? Kena zero apa? Teman-temannya kill-nya 6B, 5,5B. Si Army tuh dendam sama Levi Tony tuh. Kenapa? Ada yang tahu enggak Levi ngobrol Tony? Oh. Iya. Ngobrol sama gua, dia kesal banget sama Levi Tony. LKJST besok, Om. Salahuddin Ayubi besok ya kita live. Besok itu jam 11 jam 12-an deh.
antara jam 11 atau 12. Enggak, malam, besok malam ya. Besok malam nih kita live 16.36. Banyak nih yang kita live nih. 16.36, 20.10, 12.54, 15.56. Itu semua besok. Untung udah pada buka kabut, kalau enggak bisa pindah-pindah besok. Mau nanya, saya sekarang ada di kafe keempat, bahkan zona 4 udah kebuka dan sempet war, apa bisa saya migrasi? Maksudnya apa tuh? Zona 4 juga udah kebuka dan nah, kalau KD-nya lagi apa? Kafe K tetap bisa. Iya, KD kalau tujuannya itu boleh. Mm-hmm. Tapi 12.54 juga rapi loh mereka mainnya. 18.46 gue entah kenapa gue ngeliatnya gak terlalu rapi mainnya. Agak berantakan gitu. Buset, individual score AOO sampai 705.000. Ngapain aja semua aliansi bang atau patung gini enggak dong, kalau ketemu aliansi bang kan justru dikit ya, kita tumbang duluan. Kalau ketemu aliansi bang kan tag aliansi bang kan kurang bagus tuh, tapi musuhnya ngelawan. Iya, tapi musuhnya nggak mungkin lawan, pasti sebentar aja udah habis masukannya. Kalau kayak gua apa AOO di BJX itu kan pakainya tag aliansi bang, tapi powernya nggak seimbang kan. Kalau AOO pasti matchmaking ratingnya nggak jauh beda kan. Matchmakingnya kan sekarang juga udah dibatesin soalnya, maksimum matchmakingnya. JST 4 aliansi ya, JST 4 aliansi di atas 12B, 12.54 itu 12.54 tadi 5 aliansi yang di atas 12B. Nah 15.56 yang kasihan, 15.56 cuman 3 aliansi. Makanya 15.56 nih cocoknya sebenarnya nih, 15.56 plus 19.60 itu pasti seru ini KVK-nya nih menurut gua. Kalau 10.75 nya S175 ini berapa? 1875. 3 aliansi juga. Makanya cocoknya aneh ya Lilith ya, ketemuinnya kenapa enggak yang sepower gitu ya? Agak ngaco Lilithnya. Ini otomatis kan yang power kayak 75 sama 1556 pasti ya sama kayak kita cuy, ancur-ancuran. Tapi ya, dari aktif juga itu, iya. Dari juga. Iya. Dia di camp api loh, 556 camp api kan? Bukan, yang 1254. Oh, bukan ya? 1254 ya. Iya, dari aktivitasnya, dari aktivitasnya. 1254 di api, 1556 tanah. Lah, kalau gitu dihitung sebenarnya agak aneh juga, kayak LK 1945 itu kan yang sebiji itu cuman powernya 28B cuma totalnya. JST udah kasih tanda tuh, lu lihat di gua. Tanda apa? Oh, di sini. Besok dia akan mengarah ke situ. Di bawahnya emang, di sini emang enggak, dia enggak ngarah emang. Oh, di sini enggak. Lucu juga nih JST. Bisa ngejokes juga mereka ternyata. Ah, screenshot dulu. Bisa buat thumbnail. Thumbnail. Thank you Om Salahuddin infonya. Ini tapi apa ini tandanya yang ini ya? L. Apa sih? Apa JST? Bukan apa ya? Ini apa ya?
bukan L juga kali, J itu. J. Tapi J juga. S nggak ada T nya, bukan J S T. Apa sih artinya? J. Nggak ngerti dah. Kayaknya seru kalau JST versus 1960. JST 1960 berat loh JST. Lilith tahu drama 1254, 1365, 1556 makanya ditemuin Om Biar Cuan. Iya, ngikutin drama juga kayak 4564 itu. Iya, 1960 pasti abis ini sih, abis ini pasti bakal ditemuin sama yang berat-berat biar seru. Berat-berat lah. Los mungkin disingkat Los. Anjir Bang Arcion. Person gua lah. Tuh Arcion. Bang Arcion. Parah. Dia udah masuk ya di ini. Emang oh, gua enggak ada di Discord. Itu komen dia komen. Iya, gua pikir di Discord. Ah beraninya komen doang enggak berani di Discord. Lagi tidurin anak paling itu. Iya, yeah. Halo Sebas. Terus 56-nya enggak kasih tanda-tanda juga. Ini kenapa nih kebakar nih? Ke ini flag-nya. Tapi 1556 yang kasihan loh besok. Tahu enggak kenapa? Enggak dapat bastion, coy. Kiri kanannya di ini. Ini dapat bastion. Yang lain dapat cuma 1556 nih yang enggak bastion. Dan feeling gua nih ya, 1945 nih. Nih kita buka ya 1945. Ini tuh mirip-mirip sama enggak kelihatan ya. Belum ada ya posisi, tapi kurang lebih mirip-mirip 1945 sama 1636 ini, cuy. 1636 1556. 1556 lagi. Bukan. Jadi 1945 itu kondisinya kalau menurut gua bakal mirip sama 1960. Iya, Om. Jadi pojok kanan. Iya, 1860-nya itu kayak 60 GT. Sedangkan 1945-nya itu layaknya si 47 kemarin. 47 KR. Harusnya sih begitu ya. Jadi nantinya bisa terjadi di mungkin di pas 5 ini biasa-biasa masih free for all. Tapi bisa jadi nanti di Kingsland ya jadi terjadilah, terwujudlah 3 lawan 1. Iya. Soalnya persis kondisinya kayak 1960 yang tadinya mau free for all kan. Besok 2170 bakar kota, guys, seru. Apakah bakal civil war semua gara-gara jangkrik? Aduh, gua lagi. Wih, ada Bang Bardock. Om Bardock itu artinya bahasa Korea seperti itu. Bahasa Korea? Emang ini bahasa Korea? Om Bardock itu Indo juga dari yang di Kingdom mana ya, pernah PM gua tuh kalau nggak salah. Om Bardock yang punya ini kan, yang punya Discord Bardock kan. Rame tuh Discordnya Om Bardock. Bang, kata ya teman gua Alex di KVK SOC udah kagak guna. Masih kok, masih kepake itu. Masih. Gua aja masih make. Iya, sama. Yang di nanti 1365 ketemu 1254. Itu sih 1365 ketemu 1254. Di Delcom, di Kingsland maksudnya ya. Di Kingsland. JST ketemu 1254. Nah, coba kita polling ya. Kalau menurut gua sih itu masih menang 1254 harusnya. Part 5 siap tempur lawan 2 KD sampai tipes, Om. Mantap part 5. Cuman masalahnya sayang juga resource-nya tuh. Bisa berujung 1 lawan 3 sih kalau menurut gua ya. 1860 nangis-nangis pengen 1 versus 3 19. Nah, itu kenapa ya kok 1945 enggak mau 1 versus 3?
soalnya mau drop interim versus tiganya bakal nggak ada war di zona 5 nya. Mereka pengen war 4-5 nya, jadi pas open pas 4 tuh pengen ada gelut. Kalau 1 versus 3 mereka maju doang jadinya. 12-5-4 lah, orang gila semua isinya. Arti ketawa om kalau bahasa Indonya. Emang iya ini, emang ini tulisan Korea ini? Hah? Tulisan itu Korea? Cuma L doang sih. Iya ini. Iya sih, itu kayak ibaratnya kalau orang tuh bilangnya kuku-kuku itu. Cuma sebiji. Kayak huruf aja. F kalau ketawanya kaya... orang Korea tuh F kayak F gitu hurufnya. Kalau ini cuma kayak L J kayak J gitu. Balik ibaratnya ini. Soalnya dia ngetawain ini, maksudnya AF-nya sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 AF coy. Gokil. Tapi ya lawannya JST sih susah juga. Yang dinanti Om Win atau Rudal bakar-bakar, ya itulah. Sini Om, ngomong langsung. Aduh, jangan di chat dong. Kalau di chat kan orang, jadinya orang lain yang ngomong. Om Archons ngomong langsung sini ke Discord. Banyak migrasi JST yang kemarin ketemu 16-64. 45 mau drop impair buat satu clan bule max tech Om. Prepare KPK Hell Jilid 2. KPK lokal ya itu. Ya, 21-70 juga banyak orang gila-gila MGE. Gila macul juga. Pelanga plongo pas open 4 Om Gani bilai mau drop impair sampai paling bawah Om, infonya sih ada satu spectre yang mau masuk. Ada yang hilang mungkin, tapi enggak ngerti juga sih kalau pengen drop impair kan tinggal hapus aja sistem 4 dan T5 sekade ya, 1945. Iya. Main hospital iya, penen hospital tuh bisa tuh. Tapi mungkin ya itu, maksudnya mau drop impair tapi dapat kill point juga gitu. Jadi yang fighter bisa juga. Yang fighter ya bisa menikmati juga gitu kan. Plus kan 1945 bisa dibilang kondisinya diuntungkan sebenarnya. Dia mau ke kiri atau ke atas kan dia tetap lebih unggul di awal ya. Iya di awal. Iya, mau ke kiri atau ke atas dia unggul. Nanti di Kingsland mau 3 versus 1 ya unggul juga sebenarnya. Enggak tahu kalau kita posisi kayak 2170 lu bakal ngambilnya apa, Krik? Kalau kita kayak 1945. Kalau gue pribadi sih mikirnya kalau bisa gampang apa yang disusahin. Gue juga mikirnya kalo gitu. Kalau 945 gue pasti sama kayak 945 sih, gue pengen gelut di zona 5-nya. Cuman gue pasti milih salah satu. Kalau gue kondisinya karena kita kemarin habis ketemu lawan berat, ya lagi bangun flag nih. Ketemu lawan berat, jadi gue mikirnya mending kita 3 versi 1 sekalian recovery. Ya kalau dipikirin yang 2170 ketemunya yang kayak gitu lagi, iya mendingan 3 versus 1. Cuman ya bosan aja gitu open 4-4 pelang-pelong gitu. Iya benar. Permasalahannya Bang Jangkrik, tidak semuanya kayak Bang Jangkrik yang bilangnya bosan, gak ada war cuman sekali war sampai muncul. Soalnya itu harus nunggu pas 7 open dulu baru bisa tawar kalau 3 versus 1 ya. Iya. Nunggu pas 7 itu lama banget gitu. Apalagi posisinya kita udah skip misalnya 2 atau 3 kali bahkan gitu. Itu pasti keburu bosan. Iya, ya itu gue bilang kalau misalnya kayak panjang trik bosan cuman waktu warnya emang war sih enggak apa-apa. Cuman kan kebanyakan kalau yang di 2170-nya itu nggak punya bosan, pas dikasih war dia sembunyi jerungin. Bukan gue ya yang ngomong. Settingan gamer tua, settingan gamer tua katanya 45 FFA. Ya kalau sebenarnya sih gue sebagai misalnya paculer di 45 sih gue seneng FFA. Yeah. Banyak dong yang belanja. Tapi 1860 itu spender Om kalau di Kingsland. Yuk.
Iya itu kata Om Army, 1860 mungkin kayak 1960 banyak spendernya. Bisa jadi. Saya sih ya, belum tahu sih 1860, belum liatin ya. 860 itu GG, oh. Gila sih. Ada siapa sih itu, KD-nya siapa ya? DN1 itu. DN. Oh, DN. Iya ya, tahu-tahu. Dar Hasan. Pasti 1v3 lah, kasihan Om yang free to play belum aja recovery dari KVK Hell kemarin. Iya, kalau 2170 pasti 1v3 ya. Pasti milih. Kalau di 45 kan banyak fighter kebutuhannya, pasti mereka pengen gelut gitu. Om Archons tuh. Ya Om Win, masa 3v1 kan 2170 itu OP OT versus everybody. 1254 pas overpower kali ini Ciskul DKK. Butuh ada KD yang bergabung bersatu itu buat lawan 1254. Itu pas 7 bukanya kapan? Besok Om. Jadi besok sekitar jam 11 sampai jam 12 malam ya, saya akan live juga. Saya akan live. Itu banyak nih yang 1254, 156, 1636 sama tadi 2010. Kenapa? Tapi sebenarnya kayaknya Roka ini butuh regenerasi gitu loh. Sekarang itu kan kayak misalnya KD-KD lama itu kan pada pindah misalnya ke 1254. Nanti kalau misalnya 1254 yang drop lagi, pindah lagi ke KD yang lagi naik daun lagi kayak gitu semua. Jadi faktornya gitu juga ketemu terus-terusan kan. Lama-lama sultan-sultannya pasti bosan juga ketemu dia lagi. Tapi regenerasi ROK menurut gue lumayan sih. Soalnya kalau kita lihat aja kayak contoh nih, Fighter Indo banyak yang tiba-tiba bermunculan banyak juga kan tiba-tiba. Kayak jadi banyak gak ke apa sih, gak ke sorot gitu sebelumnya. Iya, kayak Om Zombie baru tiba-tiba masuk. Ya kan, Zombie Edan itu kan. Banyak sih kalau gue menurut gue ya. ROK banyak itu ada. Iya, artis-artis mulai main kan itu, bro. Apalagi yang kita baru tahu nih, misalnya lu lihat kayak kemarin KD-KD muda, ada yang powernya udah langsung 100-an juta baru-baru main. Justru KD-KD baru sekarang kayak lagi mau dibenahi, ya itu bener, mau dibikin regenerasi biar pada top up-nya gila-gilaan juga. Si Lilith itu bikin KD muda itu jadi terbatas supaya itu. Jadi nggak KD-KD tua itu pindah ke KD muda, jadi KD muda itu tempatnya KD-KD tua dulu tuh bertarung tempat baru ibaratnya. Nggak pingin di legend seperti itu, makanya dia susahin buat migrasinya. Temen aneh 2 bulan di DN VIP 15 langsung ke VIP 17, wah itu sama kayak 1960 tuh. Ambil KVK muda. Oh iya, 1860 mau kayak 1960 tuh berarti. 45 ada berapa aliansi ya, coba kita cek nih. 45 TB, 14 B. Aliansi gift-nya level 32, gokil. Kemudian 12 B, berarti udah 2 aliansi. 2 aliansi, kemudian ini 10B, 3 aliansi di atas 10B. 4 ini hitung 10B juga lah, berarti 4 aliansi ya di atas 10B ya. 45. Bintang juga tuh kayaknya GC di 45, paling tinggi tuh aliansi gitu. Iya, gede-gede ini. Gak beda jauh kok sama kayak 2170. Paling selisih, wow. Selisih berapa level lah. Ya beda-beda 7 level lah. Iya beda-beda tipis. Eh coba kita cek ya kalau 1664 ya. Ini kan 4 ya yang di atas 10B. Sedangkan 1664, coba kita cek 1664. Mana 1664? Kok gak bisa cari? Oh, 1945 tadi Imperium enggak? Enggak ya? Oh, Imperium juga. Ih, cuma kita KD Indo yang enggak impact. Bekicot lagi. Ah, udah lancar lagi harusnya. Di kalau yang buffering di refresh ya, guys, di refresh. Ini udah lancar lagi kok. Malah lebih lancar dari sebelumnya. Satu aliansi ya tadi ya. Mana nih, gua buka ulang deh. Udah lancar kan? Udah.
64PL, 13B, 13,7B. Alliance gift-nya berapa tadi? Lumayan kayaknya, 34 loh, lumayan loh itu. Tadi 32 yang TP. Cuma kan beda usia loh. Iya, kalo iya. Kalau yang ini 11,824. Kayaknya 4 aliansi juga ini harusnya. 11. Ush, 31. Lebih banyak yang level 30-nya. Ini berapa? 9. Ya, 4 aliansi juga. Kalau ketemu sih sebenarnya nih sekarang 1945 ketemu 164 sih akan lebih seru ya kalau yang sekarang. Karena 1664 banyak yang masuk, menurut gua akan lebih seru. Cuman ya kalau gua lebih serunya itu kalau 1664 bekerja sama dengan 1945 lawan 2170. Waduh. Gua AFK langsung AFK auto macul. Plus 2465 kan kita bersegabung sama 2465. Waduh. 2170 GC jarang tapi perangnya semuanya hampir tipes. Bang, itu sistem migrasi udah diterapkan kah? Nah, itu belum ada yang nyoba tuh, jadi enggak tahu. Cobain ya, gua migrasi ya. Oh, iya, gua coba kalau deh. Kalau bisa berarti. Ya. Coba. Maksudnya enggak taunya itu kan karena enggak ada rombongan. Kalau yang paketan gitu baru ketahuan udah aktif tuh belumnya sistem migrasinya. 2245 masih. 2170 mantep Om, KD Indo adem ayem tentram damai, cocok buat pelabuhan terakhir. Kuburan maksud lo? Kuburan maksud dia. 1664 udah satu tingkat di atas 45 dari. Oh iya, kalau dari segi mekanik bukan saya bilang 45 jelek ya, tapi emang 1664 kalau saya lihat perangnya bagus sih. Rapi, saya suka. Strategi dan tekniknya bagus 1664. Mending walk out aja itu mah. 2170 2170 pada perang ampe tipes gara-gara kebanyakan pelanga plong. Ini DN ya, coba kalau DN kita lihat nih. 12,6B level 31. Satu aliansi yang di atas 10B. Ini 10B tapi levelnya 29. Terus ini 16B levelnya 42 coy, ini udah kayak 1960 coy, udah kayak 1960 loh ini. 6B killnya ada Hasan, 7B Dakuki 800 juta powernya coy, udah kayak kingnya ini, kingnya king bebek. Cuma kalau boleh iya, skill poinnya tapi cuma 5B. Itu si Aegis main di situ tuh. Aegis dari mana emang? Ada. Emang Indo bukan kan? Bukan, bukan. Tuh, 960 masih 39 katanya, kata. Masih 39. 39 maksudnya apa tuh? Aliansi gift. Oh, wih, berarti ini gila banget dong. Ya lebih banyak di sini katanya spendernya di DN1. Oh, tapi balik lagi 960 sih sistemnya bagus. Iya. Enggak tahu nih DN akan kayak gitu juga enggak. Tapi sebenarnya seru sih kalau ngelihat DN bakal pas banget 100 juta. Angka bagus. Yo. Hasil ngitung gitu. Iya. Tiap hari dia di retrop ngetrain sama delete. Tambah kurang drop itu. Hari ini tren T5 berarti berapa banyak T4 yang dihapus. Ini dark coklat kok kayak kita pernah lawan ya? Belum. Oh, bukan, gila. Ya ampun, ini power war 134, kill point 237. Gua doakan ke zero kamu nak di kafe kan nak. Itu akun farmnya kayaknya. Akun farm segitu. Itu akun utamanya yang 800 M itu, Om Win. Bisa ya, jadi. Tapi kalau secara kill point statnya sih lebih ngeri 1960 ya. Cuman ini lebih banyak aja. Tapi baru dari satu aliansi sih ini.
satu, terus kita coba cek yang lain ya. Wih, 12B. Oh, Alice gift-nya gede-gede semua, cuy. Ini menang menang ini terus ya. Ini 2 bintang. Ini 2 bintang. Iya, mereka kan enggak pernah ke VK kuat, makanya 6 bintang. Mereka 6 bintang. Berarti pengaturan mereka bagus. Ih, total 8 bintang, coy, dia. Iya, menang terus. Gila. Seru sih ini sebenarnya. Kalau misalnya ini ya 3 lawan 1 beneran bakal seru. Tapi terakhir kali mereka bukannya free for all ya? 1 versus 3 juga kalau gak salah 60 terakhir. Enggak sih kayaknya. Masih free for all kan? Enggak, yang terakhir itu. Oh, yang kemarin sebelumnya KPK terakhir. Iya. Wih, gue gak ikutin. Gue gak terlalu ngikutin ini. Cuman ini ngeri banget, 8 bintang, coy. 8 bintang berarti menang terus dong banyakan. Seingat gua, yang dulu dipanggil Crazy 60 itu sebelum 960 ini 860. Oh, dia enggak pernah kalah KVK katanya. Iya, memang. Iya. 2170 bercandaannya main rally ya, Om. Iya, cuman kalau misalnya kebablasan ya mau gimana kan. Terus DN 1 Osiris lawan MX aja kalah, heran, padahal Self VIP unggul 1860. KVK sebelumnya dia 3 lawan 5. Auto ke 1860. Kalau si Om Archion. Tapi iya sih sebenarnya. Ini coba ya, gue tanya nih yang lagi pada nonton ya. Ini kan kalau kita lihat pollingnya tadi itu lebih pada dukung 1254, udah pasti sih ya. Eh, belum pasti sih sebenarnya lawan 1365 kalau di Kingsland ternyata ada yang jadi alien gitu ya. Cuman gue mau voting deh nih, coba kalian dari para yang nggak bisa voting lagi ya? Nggak bisa voting lagi. Ya nggak jadi. Oh, udah. Kalian lebih setuju kalau KVK 945, oh bukan setuju, kalian lebih suka kalau KVK 1945 FFA atau 3 versi 1 dalam kurung 1860. Coba gue mau tanya sama kalian yang nonton sini, kalian sendiri lebih sukanya mana ini? Tuh. Keluar gak pollingnya? Udah keluar. Nah itu deh. Gue pengen tahu aja sih kalau para penonton sendiri sebenarnya lebih suka nonton ya. Suka nonton ya, bukan suka perang ya. Kalian itu lebih suka nontonnya yang mana? Oh iya, altarnya mereka kapan ya? Coba kita cek. Altar 2170 ada bintangnya kok, 2 bintang. Tapi buat aliansi beban. Waduh. Enggak lah, sekarang udah enggak kok. Sekarang isinya Sultan loh. Iya. Oh, tetap lebih banyak yang suka FFA ya dibanding 3 versi 1. Kenapa kalian lebih suka nonton FFA, guys? Kalau saya lebih sukanya 3 versi 1 ya, kalau saya. 2-nya itu 1302 sama 1786. Kalau gua ya bilang free for all itu tuh sebenarnya judulnya aja free for all. Cuman kalau di lapangan itu pasti bakalan secara di luar kertas ya, apa bahasanya, gue bingung. Pokoknya intinya mereka pasti membuli yang lemah duluan atau mereka kerjasama bully yang kuat, rata-rata gitu. Walaupun secara judulnya FFA. Tapi kalau kayak gitu ini dong bakal buang-buang resource di awal. Kalau ujung-ujungnya di King's Clan nanti bakal 3 lawan 1. Iya. Ya itu.
kayak 1947 kan kemarin, iya 1947 kan sama 1960 itu kan, kalau itu kan emang dari awal 1947 kan diancem sama 2110 sama satu lagi siapa 56 itulah ya kan, kalau misalnya nggak mau ya dia dikurung, 1947 dikurung. Akhirnya kan ya udah 1947 nurut ngikut kalau buat 3 lawan 1. Seruan FFA biar seru, kalau 3 versus 1 kasihan. Tapi kalau kemarin itu justru karena 3 versus 1 topik 60GT itu naik banget loh. Banyak yang nonton gitu, maksudnya 1960. Coba 1960 free for all, gua rasa belum tentu banyak yang nonton deh. Nah kita lihat polling sih banyak juga, ini hampir 50-50 ya votingnya. Banyak free for all, banyak masih free for all. RSS 45 unlimited om, speed up yang minim. Nanti alinya di Kingsland aja om Dayat. FFA seru om, yang penting tempur gua mas. Serunya game ini tempurnya, menang kalah gak masalah. Itu masuk akal sih bener. Cuma kalau tempur di Kingslandnya lebih seru bak 3 lawan 1 mungkin ya. Free for all juga seru sih, gue juga belum pernah nonton. Om Win kok mikirin resource sih, 2170 itu KD macul. Jadi jangan takut kehabisan RSS. Ini jangkrik diem-diem lagi ini Barbarian Fort. 1945 mau FFA kata Om Ngeri supaya drop power bang, supaya fighter-fighter 45 bisa dapat kill point banyak. Kalau misal 1945 ahli sama salah satu musuh, 45 gagal drop power. Belum tentu juga sebenarnya, kalau mau drop power kan bisa delete troop sebenarnya. Kalau emang mau benar-benar drop power. Kalau 3 versi 1 pamor yang naik, yang di satunya omin benar. Pamor yang naik udah pasti di satunya, itu udah pasti sih. Tapi kalau yang satunya itu ternyata kalah, ya yang satunya itu yang akan dipermalukan, karena bisa dibilang yang 1860-nya kemarin kan yang minta free for all. 1860-nya yang minta free for all. Dan sekarang kalau menurut gua kondisinya memang benar tuh tadi kata si 14, 1 versus 1 versus 2 pasti. Jadi yang di kiri sama di atasnya 1945 itu kayaknya sih emang udah pasti Ali ya kayaknya. Beda kasus om, 1860 itu power kuat guys. 4 aliansi walaupun itu dikeroyok belum tentu dapat pujian. Tetap sih, tetap pasti dapat pujian kalau 3 lawan 1 ya, karena lawannya pun nih 1945. Ini bukan KD ecek-ecek loh lawannya. 1945 ya walaupun 1786 enggak Imperium ya, ini sama kayak 1947 kemarin. Nanti itu katanya si itunya bakal ngegembur ke 45 semua kalau 45-nya enggak mau 1 versus 3 katanya. Iya, makanya jadi istilahnya sama kayak 47 kemarin, 1947 kan digituin juga. Jadi kasusnya nih sebenarnya bakal mirip kayak 1960. Itu yang gua bilang. Jadi kayak mereka free for all judulnya, cuman ujung-ujungnya bully satu orang pasti awal. Iya paling ada fight di awal dulu nih, 1945 bertempur entah ke kiri atau ke atas kan. Udah gitu nanti mungkin bakal jadi 1 lawan 3 di Kingslandnya. Kalau gua ya, sistem free for all di HA itu sebenarnya gak setujunya itu karena bakalan gak benar-benar free for all. Kalau misalnya sistem 3 versus 5 kayak di SOT 8 itu lebih mending, lebih seru. Karena kan 3 versus 5 cuma beda satu camp faktor pembedanya. Ini kalau misalnya free for all itu, gua mikirnya
kalau misalnya janjian si camp api lawan tanah terus sampai ke Kingsland, nanti pemenangnya di atas baru lawan pemenang di bawah, itu baru masuk akal. Cuman kalau misalnya kalau kayak gitu nggak kena ada. Kalau misalnya udah kelihatan dari camp atasnya itu menang yang misalnya kiri, camp bawahnya menang yang kanan, otomatis bakalan yang kalah itu bakalan lari nyerang yang sisi lain. Tapi memang susah juga sih kalau, tapi yang pasti ya mau ini free for all atau 3 versi 1, gue yakin si Om Neri dan kawan-kawan juga kita nih, kayak kita nih kan ngomong nih free for all atau 3 lawan 1, kita bisa ngomong kita lebih seru nontonnya free for all atau 3 lawan 1. Tapi kan Om Neri kan sama teman-temannya bukan milih berdasarkan enak dinonton yang mana, ngerti kan? Beda loh, kita posisinya kita sebagai penonton dan mereka sebagai yang ditonton. Mereka Om Ngeri pasti kan milih keputusannya itu berdasarkan kepentingan Kingdom harusnya kan, bukan sebagai enak dinontonnya yang mana gitu. Tapi kalau ya itu beda-beda sih. Ya kita lihat lah bakal gimana 1945, bakal seru sih pastinya. Om Gani mau war panjang, Om Gani mah selalu mau war panjang Om. Om Army nanti ajak King Bebep Regis bareng 1254 atau 1846. Gak bakal di matchmaking. Eh guys, udah jam 1:30, 2. Kita udahan dulu ya. Jadi upgrade migrasinya kurang lebih seperti itu ya. Yang power di bawah 50 bisa langsung kontak R4 nya OP untuk langsung masuk ke 2170. Sedangkan kalau yang power di atas 50, kill point minimal 1B dan harus diinterview oleh King Daud langsung. Oke, kurang lebih seperti itu. Besok jangan lupa guys, jangan lupa di subscribe dulu biar nyalakan bintangnya notifikasi, notifikasinya biar besok dapat informasi kita untuk kafe nonton KVK 1636, 1254, 1556 sama JST dan 2010 ada si Maverick. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you buat semuanya, moderator dan penonton yang udah hadir menemani kita bincang-bincang santai di malam hari. Bincang abal-abal kalau kata gamer tua ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat lalu, sampai jumpa semuanya. Thank you ya yang di Discord juga, teman-teman Discord. Halo, halo. Halo, halo. Kok nggak ada orang? Discord masih ada suara nggak? Tes, tes. Oke lah, kurang lebih gitu ya. Udah pada tidur kali. Thank you guys. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, a fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. Shining bold, the wind is cold. You must return to the wild.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe.